masuk, Bu. Bentar ya. Thank you.
Anda memimpin pengadaan barang dan jasa. Menggunakan prosedur yang sudah dibangun dengan baik dan dibakukan, tim berhasil memilih supplier yang bisa menyediakan barang berkualitas dengan biaya pantas. Anda bersama tim gembira. Atasan Anda juga gembira. Pihak yang akan menggunakan barang tersebut merasa puas. Dan tim auditor tidak menemukan penyimpangan. Proses pengadaan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Tunggu dulu. Benarkah Anda dan tim telah memilih barang terbaik? Kualitas yang baik dan biaya yang pantas tidaklah cukup. Sudahkah Anda memastikan bahwa barang tersebut berasal dari lingkungan kerja yang baik? Di mana tidak ada praktek-praktek buruk seperti buruh anak, upah di bawah standar, atau jam kerja yang melebihi ketentuan. Hindari supplier yang mengeksploitasi pekerja untuk memberikan harga yang lebih murah. Selain itu, barang yang dipilih sedapat mungkin harus minim limbah. Pilihlah supplier yang bersedia mengurangi emisi gas rumah kaca dalam proses produksi, transportasi, dan logistiknya. Berkomitmen pada cara-cara yang bertanggung jawab dan efisien dalam penyediaan produk, serta menggunakan teknologi yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan maupun masyarakat. Pilihlah barang dan jasa yang memenuhi kategori Sustainable Products. Pengadaan barang dan jasa yang perlu kita jalankan adalah pengadaan berkelanjutan, yakni proses yang mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan di samping faktor ekonomi. Hal ini melibatkan langkah-langkah di luar patokan-patokan ekonomi konvensional. Keputusan pemilihan barang dan jasa harus berdasarkan biaya yang ditimbulkan siklus hidup produk secara keseluruhan, risiko yang terkait, serta implikasi bagi masyarakat dan lingkungan. Membuat keputusan dengan cara ini memerlukan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam konteks yang lebih luas, termasuk nilai uang atas pembelian barang dan jasa, kinerja manajemen, serta prioritas perusahaan dan masyarakat umum. Pengadaan berkelanjutan adalah bagian dari SDG atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global yang telah disetujui para pemimpin dunia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia mengadopsi komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Goal ke-12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan komitmen untuk melakukan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Salah satu targetnya adalah mendorong pengadaan berkelanjutan yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target iklim Indonesia. Dalam ketentuan kontribusi nasional atau biasa disebut NDCs, Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030 atas skenario kondisi tanpa aksi perubahan atau baseline business as usual dan hingga 41% dengan bantuan serta dukungan finansial internasional. Dalam melaksanakan pengadaan berkelanjutan, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah polusi udara, keanekaragaman hayati dan habitat, perubahan iklim, penggunaan dan intensitas sumber daya, transportasi, sampah, kualitas air. Saat ini, banyak produk yang telah dilengkapi dengan label, misalnya hemat energi dan eco-label. Label-label tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan berkelanjutan adalah tanggung jawab instansi, bukan hanya tim pengadaan. Pengadaan berkelanjutan memastikan barang dan jasa yang dibeli memiliki value for money dan memberikan keuntungan tidak hanya bagi kita, namun juga lingkungan, masyarakat, dan perekonomian. Tim pengadaan, pihak pengguna internal, serta supplier harus berkomitmen terhadap tujuan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia, kunjungi situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta portal B2G Indonesia. Tahukah Anda bahwa setiap tahun pemerintah di pusat dan daerah
menghabiskan uang hingga mendekati 1.000 triliun rupiah untuk pengadaan barang dan jasa? Tentu saja, angka ini sangat besar sekali. Karenanya, belanja pemerintah harus dilakukan dengan baik. Nah, soal belanja yang baik ini, rumusannya sebetulnya sederhana saja. Sama seperti kita belanja untuk urusan rumah tangga. Yakni, kita harus bisa mendapat barang dengan kualitas terbaik, tetapi dengan harga termurah. Untuk mencapai itu, di pemerintahan sudah ada pedomannya. Belanja harus efisien, efektif, transparan, akuntabel, terbuka, menjunjung persaingan sehat, serta adil atau tak diskriminatif. Kita harus memberi perhatian besar soal pengadaan. Di masa lalu, pengadaan barang dan jasa pemerintah rawan bocor dan dikorupsi. Kita andaikan saja, jika tingkat kebocoran bisa sampai 30%, itu berarti uangnya hilang sebesar 200 triliun lebih. Sangat banyak, bukan? Sebagai pembanding, angka itu setara dengan anggaran untuk membangun 15 koridor sistem transportasi canggih MRT atau Mass Rapid Transit, atau setara dengan biaya membuat 50 jembatan Surabaya-Madura, atau setara dengan anggaran pengerjaan 25 jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Pokoknya banyak yang bisa dibangun bila belanja pemerintah dilakukan secara efisien. Tentu soal belanja pemerintah, kita bisa bersikap pesimis. Korupsi masih merajalela. Menurut data, sekitar 70% kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini terkait pengadaan. Namun begitu, kita sebetulnya patut optimis. Saat ini gencar dilakukan berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Upaya-upaya tersebut dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun organisasi non-pemerintah dan masyarakat. Agar pemerintah dapat berbelanja dengan baik, kini telah dikembangkan beberapa sistem. Di antaranya ada e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ia terdiri atas e-tendering atau lelang secara elektronik dan e-purchasing atau belanja secara langsung. Dalam e-purchasing, kementerian dan lembaga pemerintah bisa memanfaatkan e-catalog yang berisi daftar barang dan jasa yang sudah pasti harganya paling murah. E-procurement telah digunakan di seluruh daerah di tanah air. Ia dipakai di kebanyakan kementerian, lembaga negara, serta badan usaha milik negara. Menurut data dari Smart Report e-procurement, saat ini sudah ada lebih dari 600 layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang tersebar di 34 provinsi. Melalui sistem yang terbuka ini, para pengusaha atau calon pengusaha bisa melihat peluang usaha dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Bila ada penyimpangan, bisa langsung ketahuan dan dilaporkan. Pengawasan dapat dilakukan sejak awal melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Sistem ini sudah digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Untuk mengakses SIRUP, masyarakat tidak memerlukan password. Selain itu, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya melalui sistem monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara online atau MONEV online. Perkembangan positif lainnya, sekarang ini tengah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara masif. Sudah ada lebih dari 230 ribu ahli pengadaan dari seluruh pelosok Nusantara yang telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Kesediaan memperbaiki SDM adalah bukti komitmen memperbaiki sistem pengadaan. Menurut data dari Smart Report e-Procurement, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online saat ini sudah berhasil menghemat pengeluaran belanja sekitar 10% per tahun. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja. Bila tren efisiensi terus membaik, kebocoran 30% anggaran bisa dimusnahkan. Adalah cita-cita kita semua bahwa negara kita bisa bebas korupsi. Dengan sistem belanja yang baik, para birokrat, pejabat, dan wakil rakyat akan selamat dari godaan korupsi. Para pengusaha bisa berbisnis dengan pemerintah tanpa was-was harus menyuap dan menyogok. Rakyat akan mendapat layanan dan pembangunan yang lebih berkualitas. Mari kita dukung dan ikut terlibat dalam proses pengadaan yang baik. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, kunjungi situs www.lkpp.go.id.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Universitas Pajajaran. Salam sejahtera bagi kita semua. Sejahtera kemana? Yang terhormat, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bapak Dr. Insinyur Roni Dwi Susanto, MSI. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Ibu Sarah Sadika, SHMSC. Yang kami hormati, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih, Eskom MPP. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Pajajaran, Bapak Muhammad Fahmi, SEMT, PhD. Yang kami hormati, Analis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Bapak Ari Sulindra, STMT, serta teman-teman mahasiswa Universitas Pajajaran yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam webinar untuk melaksanakan kuliah umum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perkenalkan, saya Eristia dari Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP. Senang sekali pagi ini kami dapat bertemu dengan teman-teman mahasiswa Universitas Pajajaran yang berasal dari berbagai fakultas dan jurusan untuk mengikuti kegiatan kuliah umum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tema pada kegiatan kuliah umum pada hari ini adalah pengenalan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada mahasiswa sebagai calon wirausahawan. Dan sebelumnya, kami dari LKPP juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Civitas Akademika UNPAD dan kepada keluarga besar alumni UNPAD, karena baru dapat informasi bahwa pada tanggal 11 September 2020 kemarin, UNPAD telah merayakan Dies Natalisnya yang ke-63. Semoga kedepannya UNPAD mampu melahirkan lebih banyak tokoh-tokoh yang hebat dan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala LKPP yang nanti akan menjadi narasumber utama pada kegiatan kuliah umum ini. Beliau akan menyampaikan materi tentang apa dan bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peluang dan iklim usaha di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tentunya, nanti juga akan disampaikan
mengenai peran dari rekan-rekan mahasiswa dan sivitas akademika dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perlu kami informasikan pula bahwa kegiatan ini selain dilakukan melalui webinar Zoom, akan dapat disaksikan secara langsung melalui YouTube di halaman YouTube UKI LKPP. Jadi, teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir jika mengalami kendala dalam login ke akun Zoom-nya, maka dapat tetap menyaksikan kuliah umum ini pada laman YouTube UKI. Kemudian, susunan acara pada kegiatan kuliah umum hari ini adalah pembukaan, kemudian pembacaan laporan pelaksanaan kuliah umum dari LKPP, selanjutnya sambutan dari perwakilan Universitas Pajajaran, penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi, selanjutnya evaluasi materi, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan laporan pelaksanaan kuliah umum dari LKPP yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Sulindra, STMT, selaku analis kebijakan media Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. Kepada Bapak Ari, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Eris. Suara saya terdengar ya? Dengar, Bapak. Selamat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Bapak Roni Dwi Susanto. Yang terhormat, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Ibu Sarah Sadika. Yang terhormat, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih, dan yang kami hormati Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Pajajaran Bapak Muhammad Fahmi, serta teman-teman sekalian para mahasiswa sivitas akademika serta kegiatan kuliah umum pengenalan pengadaan barang jasa pemerintah khususnya di Universitas Pajajaran tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa bertemu di kegiatan pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa, karena memang saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua sehat walafiat, dilindungi oleh Allah SWT. Dan kita juga sama-sama doakan kepada para pejuang ya, para pejuang yang sekarang sedang bersama-sama menghadapi pandemi ini. Bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mohon izin mewakili Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP melaporkan tentang penyelenggaraan kuliah umum pengenalan pengadaan barang jasa pemerintah pada hari ini. Dasar hukum penyelenggaraan kuliah umum pada hari ini adalah Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tentang organisasi LKPP ya Bapak Ibu. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Perlu kami sampaikan, kegiatan kuliah umum ini memang kita desain, kita lakukan secara berkala, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Untuk tahun ini adalah kegiatan kuliah umum yang ketiga. Jadi di awal tahun kita sudah melaksanakan kuliah umum yang pertama, kemudian di bulan, dua bulan atau satu bulan
yang sebelumnya kita juga mengadakan kuliah umum. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan Civitas Akademika dan para mahasiswa di Universitas Pajajaran untuk kuliah umum yang ketiga. Waktu pelaksanaan kuliah umum pada hari ini, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semuanya, sesuai dengan agenda kita, ya hari ini hari Kamis, tanggal 17 September 2020, dengan sistem pelaksanaan webinar ya. Sebelumnya kami informasikan kepada Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya setting kegiatan kita ini on-site ya, jadi kita memang mendatangi kampus-kampus gitu, cuman karena memang ya tadi sebagaimana disampaikan di awal, kita sedang menghadapi pandemi ini sehingga memang setting pelaksanaannya jadi diubah melalui teleconference. Adapun tujuan penyelenggaraan kuliah umum ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang pertama adalah kita ingin memperkenalkan tugas, peran, dan fungsi LKPP terutama dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, kita ingin memperkenalkan apa itu pentingnya peran pengadaan barang jasa pemerintah, terutama kaitannya dengan bagaimana program ini menunjang program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Kemudian yang berikutnya, juga kami ingin memberikan gambaran ya, kira-kira pengembangan strategi dan kebijakan dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah yang sedang dilakukan oleh LKPP itu seperti apa. Nanti mudah-mudahan Bapak-Ibu dan teman-teman semua bisa menyimak. Dan yang penting berikutnya adalah kita ingin sejak dini ya teman-teman dari mahasiswa dan civitas akademika di kampus bisa terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Bagaimana cara keterlibatannya? Nanti insya Allah secara spesial hari ini Pak Kepala LKPP berkenan langsung menjadi narasumber pada hari ini gitu, di antara beberapa kesibukan beliau. Jadi nanti silahkan teman-teman menyimak ya yang disampaikan oleh Bapak Roni. Dan yang terakhir, inginnya kita dengan kegiatan kuliah umum ini bisa mendorong mahasiswa untuk bergerak terutama dalam konteks kewirausahaan ya, untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, tentu dengan memperhatikan kualitas barang dan dampak penggunaannya. Jadi itu adalah tujuan kuliah umum yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Untuk narasumber pada hari ini, tadi saya sudah sampaikan ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini khusus karena hari ini Bapak Kepala LKPP langsung akan memberikan presentasi tentang kuliah umum pada hari ini. Kemudian untuk update peserta hari ini yang sudah masuk di Zoom ada 111 peserta. Mungkin nanti akan bertambah ya. Saya belum cek yang di live streamingnya, nanti akan kami informasikan kalau memang sudah ada pertambahan lagi. Kemudian yang terakhir, pendanaan kegiatan kuliah umum ini berasal dari anggaran LKPP tahun anggaran 2020 dan bekerja sama dengan Universitas Pajajaran terkait pesertanya ya, karena memang target peserta kita pada kuliah umum ini adalah Civitas Akademika dan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pajajaran. Saya kira demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sedikit laporan dari kami mewakili Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Kami berharap kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua, teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas pembacaan laporannya. Untuk agenda selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Universitas Pajajaran. Dan telah hadir bersama kita di sini
Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi UNPAD kepada Bapak Muhammad Fahmi, SEMT, PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ingin menyapa Bapak Dr. Roni Dwi Susanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selamat datang Pak di UNPAD, walaupun ini dalam kondisi virtual, tapi saya menganggap bahwa kita, ya Bapak, Ibu semua ini datang ke UNPAD. Ya. Kemudian ada Ibu Sarah, ya, Ibu Sarah Sediko, Ibu Dwi Wahyuni, tadi ada Pak Ari dan Ibu Anita, dan juga MC, dan semua Bapak-Ibu yang dari LKPN. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan terima kasih atas perkenankannya untuk hadir ya di UNPAD, begitu menyapa rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang ada di UNPAD. Dan juga saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk para dosen dan tentunya adik-adik mahasiswa yang sudah bersemangat untuk hadir pagi-pagi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pengadaan barang di Indonesia. Mengenai kuliah umum ini saya cukup apa ya, sebetulnya cukup surprise karena yang sependek yang saya tahu ya, baru pertama kali mungkin lembaga pengadaan barang ini datang ke UNPAD begitu, yang saya tahu ya, untuk memberikan informasi kepada mahasiswa. Mahasiswa kami ini ya banyak yang calon-calon pengusaha ya, yang tertarik dari mahasiswa sudah tertarik untuk melakukan wirausaha dan sering sekali memperoleh apa informasi sharing ya dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses begitu ya, atau mungkin dari sisi pembiayaan ya, jadi ada dari perbankan atau dari lembaga-lembaga yang memberikan dana begitu ya, atau angel investor, mereka datang ke UNPAD memberikan informasi mengenai tips atau cara-cara untuk melakukan usaha gitu. Tapi dari sisi apa namanya, justru pengadaan barang ini ya, ini saya pikir menarik juga ketika Bapak Ibu dari lembaga pengadaan barang datang ke UNPAD untuk memberikan informasi ini. Dan saya pikir ini mungkin seringkali informasinya diperoleh terlambat begitu ya oleh mahasiswa kita, sehingga sangat baik sekali ketika mahasiswa masih ada di kampus ini mereka memperoleh informasi ini. Kemudian yang kedua, mengenai pengadaan barang ini, kalau saya perhatikan atau saya ya apa namanya amati dan alami begitu ya di UNPAD, ini pengadaan barang itu seringkali orang tidak mengetahui gitu ya, ada proses pengadaan barang di belakang. Yang kita tahu adalah tiba-tiba kita sudah menggunakan komputer, kita sudah menggunakan ruangan yang nyaman begitu ya, kita sudah menggunakan jas alma mater. Tapi proses di belakangnya itu seringkali mahasiswa atau masyarakat itu tidak tahu ada proses yang apa namanya yang cukup hati-hati ya dalam melakukan proses pengadaan itu. Dan seringkali keberhasilan atau kesuksesan sebuah kegiatan itu sangat tergantung dari ketepatan dari proses pengadaan ini. Jadi kami di UNPAD ini seringkali atau beberapa kali itu cukup kecewa dengan hasil apa namanya barangnya yang dibeli begitu ya, karena barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan begitu. Jadi keinginannya adalah 10, yang datang cuman nilainya cuma 5 begitu. Nah, itu tentunya dari proses pengadaan ya. Dan keinginan yang tidak sama dengan hasil itu ada kemungkinan proses pengadaannya tidak berjalan dengan baik. Namun juga sebaliknya, kesuksesan sebuah acara ini ketika pengadaannya bagus, permintaannya sesuai dengan yang diberikan, itu juga bukti bahwa proses pengadaannya berhasil dengan baik. Dan tentunya untuk adik-adik mahasiswa, saya yakin nih
tentu harus punya informasi mengenai ini. Selain nanti katakanlah jadi pengusaha tadi ya, tentunya saya harap juga adik-adik mahasiswa juga masuk menjadi pegawai atau staff di LPKN atau LKPP untuk bisa memperkuat ya lembaga ini. Karena saya yakin bahwa lembaga ini adalah lembaga yang harus diperkuat oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang bagus yang tentunya berasal dari mahasiswa begitu. Jadi jangan hanya pengusaha aja yang hebat atau misalkan apa namanya di birokrat dalam hal eksekutif saja, tapi juga di lembaga pengadaan ini juga perlu disupport oleh universitas dan orang-orang yang terbaik dari universitas. Jadi saya sangat happy sekali ini ketika mahasiswa tahu lebih dulu, dan mungkin ketika nanti lulus mereka mudah-mudahan kalau tertarik ya itu bisa masuk ya. Dan kalau tadi dilihat dari informasi trailer ya, saya juga cukup amazed bahwa 40% pengeluaran pemerintah itu dilakukan dengan pengadaan ya. Dan itu betapa besarnya kan, betapa besarnya 40% itu dari pengeluaran pemerintah kita. Dan kalau itu dilakukan dengan sangat baik, tentunya perekonomian kita akan berjalan dengan bagus, pembangunan lancar gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika proses pengadaan ini dipegang oleh orang-orang yang tidak capable, tidak amanah begitu ya, ada kemungkinan ya pembangunan kita akan tersendat, berjalan ke arah yang salah begitu, dan mungkin tingkat kemiskinan akan meningkat atau inequality akan menjadi lebih lebar. Jadi saya sangat gembira sekali lagi-lagi bahwa informasi mengenai pengadaan barang ini bisa diinformasikan oleh Bapak Ibu semua di sini, tentunya terutama Pak Roni ya. Mudah-mudahan siswa mahasiswa kami ini merasa di nanti tercerahkan dan mungkin terinspirasi ya untuk melakukan atau terlibat lah dalam proses pengadaan atau yang ada procurement yang ada di pemerintah begitu. Dan yang terakhir ini mengenai Kampus Merdeka, kami ini tentunya di seluruh Indonesia ya, Kemdikbud kan sedang menggalakkan program Kampus Merdeka di mana mahasiswa itu memperoleh kesempatan untuk magang di instansi pemerintah atau di beberapa perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang ada itu selama maksimal 3 semester begitu. Jadi kalau memang nanti ada kesempatan juga untuk melakukan magang, atau katakanlah 1 atau 2 semester di lembaga pengadaan barang ini, saya pikir akan sangat sangat baik sekali. Jadi kalau ada kesempatan seperti itu, kami akan sangat terbuka, dan tentunya ketika mahasiswa lebih dulu memahami dan belajar mengenai pengadaan barang, tentunya juga motivasi atau semangatnya untuk terlibat dalam proses itu di masa depan akan semakin tinggi. Mungkin itu saja Pak Roni dan Bapak Ibu semua dari LKPP. Saya ucapkan selamat memberikan pencerahan kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan waktu dan tempatnya juga cukup. Karena saya yakin informasi akan sangat banyak. Tapi silahkan mungkin untuk perkenalan ya, hari ini kita berikan, Bapak Ibu berikan informasi. Kalau memang perlu ada informasi kelanjutan, kita bisa adakan kegiatan-kegiatan lain. Demikian sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas sambutan dan juga pendahuluannya sebelum akhirnya kita memasuki acara utama pada agenda kuliah umum hari ini, yaitu penyampaian konsep umum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala LKPP. Namun nanti Pak Kepala tidak sendirian karena akan didampingi oleh Ibu Anita Karolin selaku moderator pada kegiatan hari ini. Dan kami ingin mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa, jika memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, dimohon untuk dapat menyampaikannya melalui fitur Q&A di akun Zoom-nya masing-masing. Nanti pertanyaan tersebut akan kami teruskan kepada narasumber dan panelis untuk dijawab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami persilahkan Ibu Anita Karolin untuk mengambil alih acara ini. Silahkan Ibu Anita.
Baik, terima kasih Mbak Eris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala LKPP, Bapak Roni Di Susanto, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Yang terhormat Ibu Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Ibu Sarah Sadika. Yang terhormat Ibu Dwi Wahyuni dan Bapak Muhammad Hatta dari UNPAD ya Pak, Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi. Semangat pagi dan terhormat yang kami banggakan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa hadir dan mengikuti kuliah umum seperti itu mengenai pengenalan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi menurut kami ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena yang hadir hari ini dalam memberikan materi langsung oleh Bapak Kepala LKPP. Jadi silakan kalau yang memang punya pertanyaan, baik yang sebelum mengikuti kuliah tapi sudah tahu tentang pengadaan barang jasa, silakan nanti memasukkan Q&A-nya karena nanti akan langsung dijawab oleh Pak Kepala. Nah, teman-teman, sambil sarapan ya Pak Roni, mahasiswa biasanya mungkin masih PJJ ya Pak, Pak Hatta ya, masih pembelajaran, Pak Fahmi ya, masih pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi, betul. Ya, jadi silakan sambil santai, nanti sambil menyimak, materinya juga nanti kami share. Sejauh ini saya cek di Zoom. ...50 mahasiswa yang hadir juga. Mudah-mudahan akan terus bertambah nih Pak. Oke, Bapak-Ibu tidak berlama-lama, kita beri kesempatan kepada Bapak Kepala untuk menyampaikan materinya. Jadi ini sifatnya karena kuliah, jadi serius santai ya Pak, yang dihadir juga teman-teman mahasiswa. Iya Pak, sersan Pak. Silakan Pak Roni. Oke, terima kasih Mbak Anita. Yang saya hormati Pak Muhammad Fahmi, SEMT PSD, Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Pajajaran, serta seluruh sivitas akademika, rekan-rekan mahasiswa di Universitas Pajajaran. Bersama saya ada Bu Sarah Sadika, ini Deputi Pengembangan Sistem dan Kebijakan, Pak. Terus kemudian ada Bu Dwi Wahyuni, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. Bapak ada sinya ini cuma internasional, Pak. Bapak internasionalisasi. Kemudian ada teman-teman dari timnya Bu Dwi, ada Mas Ari yang tadi sampaikan, Mas Adit, Mbak Eris, Mbak Anita, dan lainnya, Mbak Ajeng juga ada. Dan teman-teman LPKN. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namun Buddhaya, salam kebajikan. Tadi disampaikan Mbak Eris, saya juga mengucapkan selamat Disnatalis ke-63 yang ditutup mungkin tanggal 11 September kemarin, Pak Fahmi ya. Dan dengan mengusung tema bermanfaat dan mendunia. Dan alhamdulillah, memang kita rasakan peran UNPAD ini semakin ke depan terasa saat ini dalam kondisi pandemi COVID. Dan alhamdulillah dalam kondisi pandemi COVID kami masih tetap beraktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Dan teman-teman di UNPAD pasti dengan acara kemarin dengan menggunakan hibrid ya Pak ya, metodenya ya, hibrida, karena ada kegiatan onsite, ada kegiatan melalui webinar, jadi bergabung-gabung lah, artinya ya, semua ya. Teknologi akhirnya kita terungkit dengan kondisi COVID ini. Segala potensi kita keluarkan, sehingga dengan kemarin UNPAD menyatakan bahwa kami akan menjadi UNPAD bersyukur gitu kan, di 63 tahun kemarin sebagai ajang kontemplasi bagaimana melihat saat ini manfaat dan keberadaan UNPAD seperti apa. Sehingga kami juga ingin memberikan sesuatu pada UNPAD dan terima kasih kepada nanti salam pada Pak Rektor dan jajaran yang telah memberikan kesempatan pada LKPP untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau kita kenal barang dan barang jasa pemerintah. UNPAD sudah teruji lah Pak saat ini bahwa dengan Sabta Karsa Bapak yang akan Bapak canangkan, tidak hanya teman-teman mahasiswa termasuk alumni juga UNPAD akan memberikan kontribusi, mungkin bukan hanya nasional tapi internasional. Vaksin itu 2002 hanya satu-satunya perguruan tinggi yang punya uji klinis di UNPAD. Dan itu saat ini menjadi titik kritis bangsa ini
dalam rangka penanganan COVID. Dan kami berharap semuanya teman-teman yang ada di tim yang diketuai oleh Pak Profesor Kusnadi Rusmil ya itu ya, bisa. Ya, mudah-mudahan kita berhasil dan ini perlu kolaborasi semua unsur. Tidak bisa UNPAD sendirian menghasilkan terus nggak ada eksekusi di lapangan. Eksekusi UNPAD bisa lakukan uji klinis pasti ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Artinya ini sudah multidisiplin ilmu, multi lembaga, lintas sektoral dan sebagainya. Artinya UNPAD juga yakin dari kontemplasi akan lihat nggak bisa ke UNPAD sendirian. SDG juga UNPAD duluan dulu. Artinya prestasi dan inovasi UNPAD terus kita yakin dan kita harapkan nanti dengan Pak Pami tadi sampaikan ini kita butuh barang kok tidak sesuai dengan nilai barangnya. Yang kita sebut nanti value for money, Pak. Barang begini ini harusnya nilainya segini dan penyediaannya harus benar. Jangan-jangan beli laptopnya di tukang bangunan, bukan di toko komputer atau di tempat yang benar. Jadi nanti akan kami sampaikan beberapa hal dan izin saya nanti share melalui presentasi saja biar tidak kemana-mana nanti kepanjangan. Mbak Anita nanti kalau waktunya mau habis ingetin saya ya. Iya Bapak. Jadi topik hari ini adalah kita baru pengenalan. Kalau kenalan berarti nanti perlu pendalaman tadi yang sampaikan Pak Fahmi. Kita perlu berlanjut, kita akan bisa bantu, apalagi UNPAD adalah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang pengaturannya lebih otonom, sehingga ada prinsip-prinsip pengadaan yang mungkin sebagai kampus, PTNBH nanti bisa koordinasi dengan LKPP, dan kesempatan magang kami buka, Bapak. Ada beberapa perguruan tinggi yang mengajukan magang, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan kesesuaian dengan mahasiswanya. Jadi itu kita tanggapi langsung tadi. Mungkin adik-adik mahasiswa tahu, tadi sampaikan Pak Fahmi, laptop, kursi, gedung, jas alma mater, jalan yang setiap hari kita lewati itu bisa dibangun karena apa sih? Kemudian gedung yang ditempati oleh adik-adik Civitas Akademika di UNPAD untuk kuliah, untuk penyelenggaraan kegiatan, termasuk lapangannya, itu bagaimana bisa dibangun? Apakah tiba-tiba ada atau ada suatu proses yang dulu mesti pakai anggaran APBN dulu UNPAD. Dan mungkin ada bagian bantuan-bantuan dari pinjaman hibah luar negeri yang bagian dari APBN juga. Terus kursi yang kita duduki saat ini, bagaimana memperolehnya? Paling simpelnya, teman-teman mahasiswa membayangkan, kalau mau kuliah saya perlu sepatu ya. Bagaimana caranya teman-teman itu membeli sepatu? Pasti disesuaikan. Ini sepatu untuk kuliah, atau sepatu ambil santai ambil kuliah, habis itu lari-lari bisa langsung kuliah. Jadi tidak bisa milih sepatu yang haknya tinggi untuk nanti bisa kuliah ambil olahraga. Pasti teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhannya. Jadi identifikasi kebutuhannya. Dan itu setelah ditahu kebutuhannya, perlu proses pengadaannya. Ini pastikan bahwa punya uangnya ya Pak Fahmi, jangan sampai nanti teman-teman mahasiswa membayangkan saya mau butuh sepatu tapi nggak punya uang ya, nanti mimpi saja, tapi boleh saja mimpi, tapi bagaimana cara mencari uangnya juga harus jadi mimpi proses pengadaan uangnya, baru nanti barang jasanya. Jadi jawabannya semuanya adalah yang tadi Pak Fahmi sampaikan benar, bahwa butuh proses pengadaan barang jasa. Tidak hanya pemerintah, karena barang jasa ini adanya di mana-mana. Apa itu pengadaan barang jasa? Procurement is acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost to meet the need of the purchaser in the term of quality and quantity, time and location. Artinya, seorang pembeli pasti melihat kualitasnya, jumlahnya, waktu dibutuhkannya, lokasinya, dan bertemulah berapa sih pantasnya harga suatu barang atau jasa dan siapa penyedianya. Kalau Christopher menyampaikan dan Skuner 2007, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Di dalam peraturan Presiden nomor 16, peraturan Presiden 16 ini 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pasal 1 angka 1, kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Artinya proses pengadaan ini adalah suatu kegiatan. Kegiatan kalau menurut WIL 2010 adalah bertemunya antara kebutuhan
pembeli dengan ketersediaan bersedia dengan harga yang memungkinkan atau harga yang disepakati. Kenapa menurut Christopher dan Snowser adalah transparan, efektif, efisien? Karena saat ini tingkat pidana korupsi nomor dua adalah terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Nomor satunya suap. Jadi adik-adik mahasiswa kalau melihat proses-proses tidak akan penegakan hukum yang terkait dengan korupsi, pasti ketemunya kepala daerah, menteri, pejabat di suatu kementerian terkait pengadaan barang jasa. Kalau terkait suap, ya terkait dengan pengadaan barang jasa juga. Suap jabatan juga ada, tapi banyakkan terkait dengan pengadaan barang jasa. Ini kenapa menjadi penting buat nanti adik-adik mahasiswa yang mau terjun di swasta, harus tetap mempunyai prinsip-prinsip integritas sebagai usahawan. Kalau mau bekerja di pemerintah, juga tetap prinsip integritas tetap kita tegakkan, dan profesionalitas juga harus kita terus kembangkan. Tadi sampaikan Pak Fahmi, kalau adik-adik mau jadi swasta atau bekerja di pengadaan dimanapun, di swasta juga ada purchasing department. Di BUMN, BUD, seperti Pertamina namanya Procurement Excellence Group. Artinya mereka sudah menjunjuki di level jabatan yang setara dengan direksi. Di pemerintah ada biro atau bagian pengadaan, malah ada lembaga yang khusus mengurusi pengadaan. LKPP adalah lembaga satu-satunya yang ditugaskan Presiden untuk menyusun dan mengembangkan strategi, kebijakan, dan standar pedoman terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi ada pemerintah, BUMN, BUMD, di swasta, dan organisasi internasional. Juga ada UNDP, Procurement Service Unit namanya. Dan semua pengadaan ini bisa dilakukan, misalkan kampus PTNBH, itu juga proses pengadaannya ada. Mulai di seragam mungkin diatur, alat tulis kantornya, jangan sampai nanti direktoratnya Pak Fahmi dengan direktorat lain beli kertas yang sama, penjualnya sama, harganya beda. Boleh nggak? Boleh, tapi dipastikan berbeda term and condition-nya. Pak Fahmi beli 10 rim, yang satunya beli 1 rim, pasti harganya juga beda. Pak Fahmi ngutang, yang satunya bayar lunas. Jadi tidak selalu perbedaan harga itu menjadi masalah selama bisa dijelaskan kondisinya. Dan teman-teman yang nanti akan bergerak di swasta, tolong jaga, atau sekarang sudah punya mahasiswa, banyak yang sudah punya bisnis, Pak Fahmi ya, dipastikan bahwa dalam berbisnis, apalagi berkaitan dengan siapapun, tidak harus dengan pemerintah. Karena korupsi itu ada di dunia mana saja, tidak harus ada di pemerintah, di dunia swasta juga ada, di BUMN juga ada. Sehingga teori tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang baik, menjadi good and clean governance juga cukup baik, good and clean government juga penting, ini menjadi penting buat kita semua. Karena semua membutuhkan proses pengadaan, barang maupun jasa. Jadi semua membutuhkan itu. Mau nanti teman-teman mahasiswa setelah lulus bergerak di swasta, menjadi entrepreneur atau menjadi usahawan, atau masuk ke BUMN, BUMD. Di dalamnya nanti walaupun tidak ngurusi perencanaan, pengadaan, di sana nanti akan ada pengadaan. Paling tidak teman-teman merencanakan apa yang dibutuhkan, walaupun nanti yang melakukan pengadaan orang lain. Jadi perlu dipahami proses perencanaan, proses pengadaan, proses pembeliannya, sampai nanti pemantauan hasil dari yang kita adakan. Perbedaannya, kalau dengan swasta dan pemerintah, ini sektor swasta, sektor pemerintah, atau sektor publik. Maksimum profit dan pangsa pasarnya seperti apa mereka melihatnya. Akuntabilitas pada pemilik, shareholder, dan lebih mementingkan hasil daripada proses. Artinya mereka nggak peduli di swasta, kadang-kadang apakah prosesnya ini bisa langsung menghubungi suppliernya, ataukah melalui kepada prinsipalnya, atau langsung kepada produsennya, dan sebagainya. Yang penting barang itu harus dimanfaatkan. Dan fungsinya pengadaan adalah kebijakan dan aturan pedoman internal dan fleksibel dalam hubungan dengan pemasok dan kontrak jangka panjang. Ini kontrak ya, bukan kontak. Artinya sektor swasta itu, kita ingin pemerintahnya juga harus bisa fleksibel, adaptif. Tidak kaku karena aturan. Aturan itu mengikuti kebutuhan, bukan kebutuhan diikat oleh aturan, tapi aturan itu pasti kebijakan, kebijakan pasti yakinkan bahwa kebijakan itu untuk kebajikan. Yakini bahwa kebijakan untuk kebajikan. Ini yang penting. Dimanapun sebenarnya sama, fungsi pengadaan di swasta adalah untuk memberikan layanan publik kalau di pemerintah. Pemerintah itu dikejar di sisi efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan publik. Tujuan berikutnya nanti meningkatkan perekonomian nasional, perekonomian daerah. Akuntabilitas pemerintah kepada taxpayer. Siapa taxpayer? Itu adalah masyarakat. Sehingga LKPP juga membuat laporan
yang harus kami sampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah kepada publik. Dan fungsi pengadaan di pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan publik yang berlaku, transparansi, kompetisi yang sehat. Jadi kalau kita bicara fungsi pengadaan di pemerintah tidak bisa hanya melihat peraturan presidennya. Ada undang-undang tentang perindustrian, ada undang-undang perdagangan, ada undang-undang konsumen, ada undang-undang tentang anti-monopoli dan persaingan usaha sehat. Jadi multidisiplin ada di pengadaan, jadi tidak hanya sekedar mengadakan barang. Kalau nanti jadi produsen, teman-teman menyediakan untuk pemerintah atau konsumen biasa, jangankan pemerintah, tidak sesuai antara spek yang dibutuhkan, diperjanjikan dengan harganya, diterima orang kecewa, itu ada undang-undang perlindungan konsumen yang bisa mensu kepada produsen yang tidak memenuhi perjanjian yang ditentukan. Tidak harus pemerintah, apalagi pemerintah pasti akan terikat dengan kontrak dan sebagainya. Ini yang tadi saya sampaikan, kita fokus pengadaan barang jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah oleh kementerian lembaga perangkat daerah. Kementerian lembaga itu menteri sampai dirjen sampai kepada unit terkecilnya mereka satuan kerja. Lembaga itu semacam lembaga pemerintah, termasuk PTNBH, termasuk nanti lembaga yang PTNBH kita kecualikan, lembaga ini termasuk misalkan di Lapan, misalkan di teman-teman PIG, termasuk LKPP. Perangkat daerah, ini mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada dinas, dan UT, UPT-UPT yang ada di daerah, yang dibiayai APBN-APBD. Anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi teman-teman di mahasiswa pasti sudah mengenal lah, paling tidak mendengar lah apa itu APBN-APBD. Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi adik-adik mahasiswa, jangan berpikir pemerintah itu memboroskan uang, yang penting barangnya ada, terus nanti pemerintah bisa ngurusi, bukan. Pemerintah pada prinsipnya ingin memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga pemerintah memastikan pengadaan itu harus ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu mulai dari jenis barangnya, seperti kondisi COVID saat ini, kita harus tahu obat apa yang kita butuhkan, berapa jumlahnya, kemudian waktunya kapan obat itu harus didistribusikan, lokasinya di mana saja, harganya berapa. Ini harganya mahal, Pak. Nggak apa-apa, harganya mahal. Saat ini kita butuhkan. Sehingga LKPP juga mengeluarkan aturan terkait dengan peraturan lembaga nomor 13, terus SE nomor 3. Pak, kalau pakai LKPP, pakai tender, ini butuh obatnya cepat, Pak. Itu ada aturan khusus, pengadaan khusus, yang tinggal pesan saja harganya berapapun, dibayar dulu, yang penting negosiasi, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, dibeli, terus nanti dibuktikan oleh auditor. Kalau terlalu mahal harga obatnya, terbukti mereka nggak bisa menyampaikan kewajaran, suruh kembalikan penjualnya ke pemerintah. Sampai seperti itulah identifikasi kebutuhan. Jadi pemerintah tidak main-main dalam proses pengadaan. Tapi kalau ada niat main-main, itu memang niat jahatnya dari awal, itu yang kita selalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kalau yang nggak bisa kita cegah, ya silakanlah untuk diproses secara hukum, kalau perlu dimiskinkan mereka. Sampai setelah barangnya datang, diperiksa, dibuktikan. Jangan sampai beli alat ronsen, terus taruh di puskesmas, puskesmas nggak punya listrik. Kita harus memastikan bahwa barang yang kita beli, jasa yang kita peroleh, itu dimanfaatkan. Jadi kalau ada barang yang dibeli, terus Pak masih tersimpan baik sampai sekarang, itu bukan berarti bagus, itu adalah jelek. Karena tidak sampai kepada proses serah terima hasil pekerjaan dan dimanfaatkan barang tersebut. Mengapa perlu? Karena menjadi instrumen pengadaan barang jasa pemerintah itu dan fungsi utama dalam menjaga manajemen sumber daya publik yang efisien. Nah ini yang penting lagi, pengadaan itu punya potensi peluang untuk korupsi. Karena perencanaannya tidak tepat, kurangnya monitoring evaluasi, kurangnya transparansi akuntabilitas, lemahnya profesionalisme birokrasi. Misalkan dekan memerintahkan untuk mengadakan barang yang tidak dibutuhkan, tapi akan ada supplier yang dia kenal tetap dibeli barang itu. Atau nanti ada teman-teman dari mahasiswa karena sangat pengennya beli baju, tapi bajunya ternyata sudah banyak dan ternyata mau dipakai juga malu. Artinya ada perencanaan yang tidak tepat di sana. Itu untuk pribadi juga hampir sama. Jadi kita perlakukan diri kita sebagai pemerintah untuk pengadaan barang jasa akan lebih mudah menggambarkan kenapa kita harus merencanain ya. Kenapa kita misalkan disuruh orang tua, misalkan jangan sampai terjadi, Pak, barang ini harganya 200, Pak.
Tapi kalau adik mau bon 250 ribu, saya kasih bonnya 250 ribu. Jadi nanti minta orang tuanya 50 ribu buat adiknya. Nah, ini juga nggak benar. Itu bisa terjadi juga di pemerintah. Karena korupsi itu bisa terjadi karena adanya kerjasama antara pihak-pihak yang bersekongkol jahat. Sehingga apabila terjadi korupsi, hak-hak masyarakat, hak rakyat terambil oleh mereka, sehingga menghambat juga alokasi sumber daya kita yang sangat-sangat terbatas, tidak menjadi efisien, tapi malah terjadi pemborosan. Dan itulah yang disebut nanti kerugian keuangan negara. Sehingga dari sini teman-teman bisa memunculkan, oh iya, pengadaan itu memang perlu. Mulai proses identifikasi, monitoring, evaluasi, harus transparan, nanti ada etika dan prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan itu adalah efisien, efektif, transparan, akuntabel, bersaing, terbuka, dan adil. Itu ada tujuh yang kita kembangkan. Adik mau nambahin lagi, boleh. Untuk prinsip pengadaan di desa kami tambahin. Kerjasama dengan masyarakat dan gotong royong, mengutamakan masyarakat dan gotong royong. Kita tambahin dua. Dalam proses pengadaan khusus saat ini, kondisi pandemik, tujuh prinsip kita hilangkan menjadi tiga, hanya efektif, transparan, akuntabel. Jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan di pengadaan. Jangan sampai terikat prinsip efisien untuk beli vaksin harus ditenderkan padahal penyediaan cuma satu, terus kemudian harganya juga nggak bisa kita nego lagi, memang segitu dan memang wajar harganya. Jadi tidak bisa lagi kita harus bersaing efisien. Jadi kondisi darurat, kenapa LKPP mengeluarkan surat edaran yang memastikan bahwa prinsipnya efektif, transparan, dan akuntabel. Ini harus dipahami, dari prinsip ini tidak kaku sesuai dengan tujuan pengadaannya. Tapi yang satu tidak bisa tinggalkan, namanya akuntabel dan transparan. Dulu pengadaan itu sifatnya barang jasa pemerintah fungsional. Artinya tugasmu hanya ngadain barang aja lah. Tapi sekarang menjadi bagian dari strategi bisnis organisasi. Karena dia bisa masuk dalam sistem perencanaan, bisa melihat perlu tidaknya pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, atau organisasi punya tujuan A, teman-teman di pengadaan bisa membantu. Untuk mencapai tujuan A itu, Anda butuh barang jasa seperti ini. Sekarang seperti itu. Kalau dulu enggak, misalnya dekan butuh ini, kasih ke bagian pengadaan, tolong adakan ini. Sekarang bagian pengadaan Pak Dekan untuk mewujudkan bagaimana nanti Unpad bisa bermanfaat dan mendunia, bagaimana kita nanti menjadi bagian yang bisa memberikan inovasi, kita perlu bangunan seperti ini, kita perlu tenaga-tenaga pengajar yang mungkin dari luar kolaborasi dengan kita mungkin bisa mengembangkan double degree. Ini bisa, bagian dari jasa yang masuk ke sana. Dulu manual, diumumkan di koran, terus diumumkan banyak korupsi, diumumkannya hari ini, besok ditutup tendernya, sekarang melalui sistem. Dulu kecil, tersebar, karena apa? Kalau kecil gampang, seolah tinggal nunjuk pengadanya langsung. Sekarang masih ada, tapi kita harapkan ke depan semakin bisa terkonsolidasi. Konsolidasi itu bukan berarti satu kontrak terus nilainya besar. Kontraknya bisa bermakna macam, tapi tendernya bisa hanya dalam satu kali tempo. PTNBH misalkan, Pak Fahmi, Unpad dengan manajemen buildingnya, kontrak tiap tahun, oh boleh kok, nanti kontraknya Unpad bikin aja 3 tahun dengan penyedia yang sekarang. Review tiap 3 bulan. Kalau 1 tahun nanti bagus, bulan November langsung perpanjang kontraknya sesuai dengan kontrak yang ada, jadi tidak ada terminasi buat mereka. Artinya itu yang kita coba lihat bahwa ada beberapa strategi pengadaan, ada strategi kontraknya yang kita coba lakukan saat ini. Dulu costly, artinya mahal buat penyedia untuk ikut tender juga mahal, buat teman-teman pelaksana juga butuh waktu banyak, SDM-nya juga banyak. Tapi sekarang lebih rasional lagi. Kalau ada proses-proses yang perlu kita potong, kita potong. Kalau anggaran yang perlu kita tinggalkan, kita tinggalkan. Termasuk dari sisi penawaran. Dulu harga terendah enggak, untuk tender itu harga yang wajar kok, bukan harga yang terendah. Terendah tapi kualitasnya diturunkan, enggak pasti kita pilih. Pak, terendah tapi tidak reasonable, ya pasti kita tidak akan. Di bawah 80% saja kita tambahkan syarat, evaluasinya harus benar dan sebagainya. Aturannya ini, Peraturan Presiden nomor 16, teman-teman nanti bisa googling mahasiswa, dan 13 peraturan lembaga dan beberapa yang baru kita keluarkan di 2020 untuk mempertajam dari pelaksanaan Perpres 16 dan implementasi di lapangan. Kenapa ada aturan presiden? Karena barang dan jasa pemerintah itu sumber uangnya dari masyarakat. Kalau ngutang pun ke luar negeri, yang nanggung utang itu tetap kita, masyarakat. LKPP itu orang-orangnya bagian dari masyarakat. Dan kami ingin
digunakan uang itu sebaik-baiknya untuk masyarakat. Sehingga tujuan pengadaan itu layanan publik, perekonomian nasional, perekonomian daerah. Maka perlu dibuat aturan dan rambu-rambu pelaksanaannya. Kita tuangkan dalam peraturan presiden. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya ada Perpres 54, ada Perpres 80, ada Perpres 18. Terus beradaptasi Perpres ini. Peraturan itu kita buat tidak untuk mempersulit, tapi untuk memberikan rambu-rambu dan mempermudah proses pencapaian tujuan. Kalau ada peraturan yang menghambat tujuan, ya peraturannya yang kita rubah. Jangan tujuannya yang kita rubah. Prinsipnya, ini ada di pasal 6. Bahwa untuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, itu harus bersaing, efisien, efektif. Pak, kadang-kadang efisien tapi nggak efektif. Pak, kadang-kadang efektif tapi nggak efisien. Kalau bisa dua-duanya itu yang diharapkan pemerintah. Efisien, efektif. Kalau adik-adik harus berangkat ke Surabaya, ada meeting besok siang, mungkin teman-teman punya pilihan, naik pesawat, naik kereta api, naik bis, bawa mobil sendiri, naik motor, bawa kuda misalkan, mau naik motor nggak mungkin Pak. Ya mungkin nyampe, tapi sampai sana nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja terus. Nggak bisa ikut rapat senat BEM se-Indonesia di sana. Naik pesawat Pak, anggarannya nggak ada. Minta ke Pak Fahmi Pak. Oh, itu prosesnya lama Pak, tujuannya seminggu sebelumnya. Jadi pasti nggak efektif. Nggak efisien juga. Oh berarti naik kereta atau bis. Nanti tiketnya bisa kita pertanggungjawabkan, teman-teman tahu bahwa kita naik kereta atau naik bis, dan ini terbuka, semua orang bisa memberikan saran, dan akhirnya konsep pengadaan mencari tiket ke Surabaya aja, teman-teman bisa berpikir dari sisi ini. Bahwa perusahaan bis, perusahaan kereta itu adil, semuanya terbuka, kok bisa kita pilih. Terus kemudian tujuannya, yang tadi saya sebut yang pertama tadi Pak Fahmi, bahwa menghasilkan barang yang jasa yang tepat dari setiap yang dibelanjakan. Ini yang kita sebut value for money. Jangan sampai Pak Fahmi melihat barang yang 10 jumlahnya sebenarnya nilainya cuma 5. Karena value for money itu uang yang kita belanjakan, kita pastikan kualitasnya sesuai, jumlahnya sesuai, waktunya sesuai, biayanya sesuai, harganya wajar, lokasinya jelas. Jangan sampai Pak Fahmi mau bikin lapangan yang di Unpad Jatinangor, lokasinya, tapi ngitung biayanya seperti bikin lapangan kalau di kampus Unpad yang di mana itu, yang ada di Pati Ukur ya, di satunya lokasi yang saya pernah ke sana, itu pasti harganya sepersatuannya juga beda. Jadi lokasi juga sangat menentukan untuk menentukan biaya. Dan pastikan penyedianya tepat, orang yang memang membidangi itu. Sehingga kita mendapatkan value for money-nya, best value for money dari setiap uang yang kita belanjakan. Pastikan menggunakan produk dalam negeri. Kalau ada, karena di pasal 66 wajib menggunakan produk dalam negeri. Pak, tapi produk dalam negeri ini mahal, Pak, terus kualitasnya jelek. Sesuaikan dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Kalau ada yang sama-sama ballpoint, jangan beli ballpoint yang luar negeri, ballpoint dalam negeri, juga nggak apa-apa. Karena nanti dengan beli produk dalam negeri itu akan meningkatkan investasi, tenaga kerja juga terserap, nanti akan tumbuh ekonomi baru, ada rumah untuk pegawai industri, ada jual beli makanan di sana. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, kalau kita ingin menjadi pahlawan dalam tanda kutip Mas Ari tadi sampaikan dalam kondisi pandemi, kita juga bisa menjadi pahlawan walaupun tidak sebesar teman-teman tenaga medis, dengan kita menggunakan produk dalam negeri, dengan kita diem di rumah, dengan kita ikutin protokol kesehatan. Artinya kesempatan kita saat ini cukup besar untuk menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah dalam rangka pandemi COVID. Peran usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah harus kita dorong, karena ini adalah penopang ekonomi kita yang sudah teruji. Tahun 98 mereka lah yang tetap membuat ekonomi kita segera bangkit. Peran pelaku usaha adalah semua teman-teman yang ikut berusaha dalam proses pengadaan. Proses penelitian dan pemanfaatan barang jasa dan penelitian ini, Pak Fahmi, rekan-rekan, kalau buka e-katalog, ada e-katalog inovasi. Semua yang disampaikan Presiden pada saat 20 Mei, pada saat Kebangkitan Nasional, produk-produk anak bangsa, inovasi dari perguruan tinggi, yang bisa diproduksi secara massal dan sudah layak fungsi dan layak guna sebagaimana dalam surat izin edar, sudah bisa dilihat dan dibeli. Kami tayangkan di e-katalog inovasi yang dikelola oleh Menristek Brin. Mereka yang melakukan kurasi, mereka yang memastikan barangnya ini benar dan aman untuk digunakan, maka bisa tayang di katalog.
Industri kreatif juga kita dorong. Pemerataan ekonomi, artinya tidak harus ada yang mengerjakan orang di Sulawesi ada proyek besar, tapi pengusahanya dari Medan, orang Sulawesi ada kontraktor yang sama, kalah tapi aja jadi penonton. Makanya kita harus mendorong pemerataan ekonomi, tidak hanya sekedar berbagi uang, tetapi juga mendorong kemampuan usaha dari teman-teman yang pelaku usaha, sehingga memilih skill yang sama, sehingga tidak aja orang Jawa kerja di mana-mana karena skillnya hanya orang Jawa. Ini yang menjadi tanggung jawab bukan LKPP, bersama Kementerian Lembaga Teknis sebagai pembina, misalkan PU untuk konstruksi, UKMKM dengan Kementerian KUKM, terus dengan BUMN, kita dengan Menteri BUMN, terus dengan pengadaan berkelanjutan, ini aspeknya ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, kita bekerjasama dengan KLHK, cukup, enggak, dengan UMKM untuk aspek sosialnya, aspek ekonominya dengan kementerian yang lain. Dengan aparat penegak hukum juga penting, jangan sampai beli barang yang berlabel hijau, green product, dengan yang tanpa green product, harganya lebih mahal green product. Jangan sampai nanti adik-adik bergerak di bidang swasta, berpikir cari barang yang murah, tapi dengan green product kita ternyata nilai manfaat dari kita membeli harga yang mahal, green product itu, ternyata kita menyelamatkan bumi ini. Itu yang apa ya kita beritahu, bahwa ini tidak jangan dilihat dari sisi barang yang sama, terus harganya yang ini bukan green product 100 ribu, yang ini 200 ribu mahal. Enggak, lihat dong selisihnya ini, bisa kita nilai dari sisi tangible dan intangible dari value yang ada. Ini yang kita sampaikan, jadi jangan sampai takut, Pak, aparat penegak hukum atau auditor itu menganggap kalau harganya beda, pasti salah. Enggak, lihat dulu. Lihat dulu bahwa ini produk dalam negeri, impor cuma 100 ribu, tapi produk dalam negeri 120 ribu, enggak apa-apa beli produk dalam negeri. Auditor dan APH sudah tahu itu. Yang menjadi masalah dalam proses pembelian terjadi kickback, atau ya bahasa mahasiswanya ya, saya beli segini, gue dapat berapa. Nah itu yang betul-betul kita harus jaga dan hindari. Dimanapun nanti ada dari mahasiswa berkiprah, apalagi membawa nama UNPAD. UNPAD itu saat ini UNPAD bersyukur, ajang kompetensi, kontemplasi, berarti teman-teman di UNPAD yang saat ini menjadi alumni Civitas Akademika semua UNPAD, jadi melihat manfaat dan keberadaan UNPAD adalah bagian dari usaha untuk membangun bangsa ini. Ini kebijakannya, nanti kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, nanti pembayarannya juga elektronik, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa, itu tanggung jawab LKPP juga, mendorong penguatan barang jasa dalam negeri dan standar nasional SNI-nya, kesempatan berusaha, kapasitas kelembagaan, pembentukan SDM pengadaan barang jasa juga menjadi tanggung jawab LKPP. Jadi lembaga kebijakan pengadaan barang jasa ini lembaga kebijakan, bukan lembaga kebijakan, bukan lembaga pengadaan. Jadi Pak Fahmi, kita pastikan teman-teman saya tahu bahwa LKPP itu bukan lembaga yang mengadakan kebutuhan barang jasa pemerintah, tapi lembaga yang melalui peraturan presiden, peraturan lembaga, atau yang lainnya. Tidak hanya terkait pengadaan barang jasa saja, tapi juga bagaimana membangun kelembagaan pengadaan barang jasa, kita sebut UKBBJ, unit kerja pengadaan barang jasa yang ada di kementerian lembaga, termasuk daerah. Bagaimana membentuk fungsional yang terkait dengan pengelolaan BPJ, itu juga tanggung jawab LKPP. Selain yang tadi, pengadaan bahasa transparan, terbuka, kompetitif, kualitas pengarencanaan juga harus bagus, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi ada kebijakan BPJ yang kita dorong untuk, nih loh, barang jasa dalam negeri harus kita pakai. Kita dorong nih, bagaimana kesempatan usaha kepada UMKM. Kita dorong peladaan berkelanjutan, kita dorong penggunaan teknologi, kita dorong kualitas perencanaan yang lebih bagus. LKPP sendirian nggak bisa. Semua stakeholder harus terlibat. Media juga, masyarakat juga. Teman-teman pelaku usaha juga harus terlibat. Karena untuk menjaga negara ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Tetap kita butuh masyarakat, kita butuh rakyat, kita butuh teman-teman pemerhati dari media, tetap butuh semuanya. Apa yang dibeli pemerintah? Ada barang? Barang itu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, tapi bukan alam goib ini, itu bisa ilmu dan sebagainya, itu maksudnya tidak berwujud tapi bisa kita rasakan, bergerak maupun tidak bergerak, ini baik mobil maupun gedung, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Ini clear pengertian barang. Ini Perpres 16 2018 pasal 3. Konstruksi, seluruh pekerjaannya berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi, bangunan atau pembuatan wujud fisiknya.
Jadi bergerak maupun tidak bergerak tadi ada mobil, ada printer dan sebagainya, ada khusus konstruksi yang terkait dengan bangunan. Jasa konsultasi. Teman-teman di Unpad lulus, Pak, saya mau jadi konsultan saja, kayaknya enak jadi konsultan, kayak dosen-dosen itu, Pak, tetap bisa ngajar, tetap bisa jadi konsultan. Nah, ini jasa pelayan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, the brainware. Jasa lainnya, jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau segala pekerjaan, atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksana pekerjaan, konstruksi, dan pengadaan barang. Jadi selain barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya itu, jasa konsultasi masuk jasa lainnya. Misalkan teman-teman di Unpad, direktoratnya Pak Fahmi butuh anak-anak muda yang masuk sebagai entry data gitu. Ambil aja, dia bukan konsultan, dia bukan barang, dia bukan konsultasi. Rekrut dia sebagai jasa lainnya, seperti itu. Ini nilai besar dari proses pengadaan barang jasa pemerintah 2.101 triliun 2019 itu hampir separuh 53,7% itu butuh pengadaan. Dia masuk di dalam belanja pengadaan 1.167,8 triliun. Yang diumumkan 80,4%, artinya ada yang tidak diumumkan. Itu saat ini membutuhkan waktu itu berapa? 292.622 personil seluruh Republik Indonesia yang terkait dengan belanja pemerintah. Kemudian ada yang orang-orang nakal pelaku usahanya, baik individu maupun orang, ada blacklist di sana. Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam, dan ada ketentuan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun untuk tidak bisa ikut proses pengadaan. Dan LKPP juga memberikan layanan advokasi dan sebagainya. Di 2020, itu nilai pengadaannya 1.015,6 triliun. Bayangkan 1.115,6 triliun. Saya sendiri yang sudah bekerja hampir 28 tahun di pemerintah, nggak membayangkan sebanyak apa uang 1.000. Ini gambarnya keranjang. Di keranjang ini berarti beribu-ribu keranjang nanti yang dibutuhkan, apalagi dalam bentuk rupiah. Banyak yang sudah terlibat di dalam proses pengadaan ini, jadi tidak bisa. Ini ada paket untuk usaha kecil, kita wajibkan di sana. Kita umumkan melalui e-procurement. Ada yang nanti prosesnya melalui tender. Ada yang prosesnya melalui tender cepat. Ada yang prosesnya melalui seleksi atau kompetisi. Ada yang melalui pengadaan langsung. Ada yang penunjukan langsung. Ada yang melalui e-katalog atau e-purchasing. Dan sekarang, untuk kondisi COVID, penanganan khusus pencegahan COVID, kita bikin pengadaan khusus yang di luar metode di pasal 38 Perpres 16. Untuk memudahkan pencapaian tujuan. Jadi nilai pengadaan yang tadi Pak Fahmi sampaikan benar Pak, besar sekali. 1.015,6 triliun. Tidak termasuk BUMN, BUMD. Tidak termasuk yang di BLU. Tidak termasuk yang PTNBH. Berarti kalau di jumlah total yang terkait dengan sektor publik, itu lebih besar lagi uang ini. Ini yang harus kita jaga bareng-bareng, bahwa peruntukannya memang untuk kepentingan rakyat. Siapa pelakunya? Pengguna anggaran ini bisa menteri, bisa rektor, bisa kepala daerah, bupati, gubernur. Siapa kuasa pengguna anggaran? Itu pasti di bawahnya pengguna anggaran. Kalau LKPP, ini saya, bawahnya kuasa pengguna anggaran Pak Sestama, sekretaris utama. Terus di bawahnya nanti ada pejabat pembuat komitmen, ada lagi pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, ini orang-orang yang punya sertifikasi dasar atau fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Bisa juga melalui agen pengadaan, salah satunya UKPBJ atau perusahaan yang memang mengkhususkan diri sebagai agen pengadaan. Pejabat penerima hasil pekerjaan juga ada. Dan ini melayani pemerintah bertemu dengan penyedia barang dan jasa. Penyedia barang jasa ini bisa individu, bisa badan usaha. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Kegiatan pun Bapak Ibu nanti pelajari konstruksi terus badan usaha tidak, untuk nilai tertentu bisa individu kok. Karena pelaku usaha itu tidak didefinisikan harus badan usaha, bisa perorangan. Jadi penyediaannya individu, badan usaha. Bagaimana pemerintah berbelanja? Misalkan tadi contohnya pengadaan komputer. Ya ada Lenovo, ada Waskita Bangunan, ada Facility Services, ada konsultan yang jasa konsultan. Ini ada yang swakelola. Jadi ada yang melalui pihak ketiga,
ada yang punya kemampuan teknis, misalkan ITB, PB ini ada perhubungan, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa melibatkan siapa? Oh, kita bisa melibatkan Pak Lola ini, Pak Perhubungan bisa menyelakkan sini, lakukan. Perhubungan nggak bisa, Pak, tapi perlu dari ITB untuk melaksanakan aspek jalan, kualitas jalan, perintahkan ITB. Ini Pak Lola di kedua. Oh, serahkan kepada Ormas saja pelaksananya, tapi tetap diawasi oleh Perhubungan. Oke, itu Pak Lola di ketiga. Oh, serahkan aja kepada masyarakat, diawasi Ormas, itu Pak Lola tipe keempat. Jadi ada model-model sepak lola, ada model-model penyedia yang kita bisa melalui penunjukan langsung, bisa tender, bisa pengadaan khusus, bisa pengadaan langsung. Jadi metode pengadaannya ada, penyedia maupun sepak lola, terus nanti bagaimana prosesnya, strategi pengadaan yang lebih efisien, efektif yang mana? Apakah tender lebih efektif? Oh enggak Pak, kita tetap dengan kondisi sekarang lebih cocok dengan pengadaan khusus. Oh Pak, ini tidak terkait COVID. Oke, nanti bisa dengan proses tender cepat, misalkan karena e-katalognya sedang turun tayang. Jadi ada beberapa strategi pengadaan yang nanti bisa dipelajari. Peran masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan kanal yang telah disediakan yang terjadi kecurangan proses BPJ. Rekan-rekan mahasiswa kalau menemukan juga silakan. Tapi sekali lagi diingat, LKPB bukan lembaga penegakan hukum, tapi kalau terhadap proses tender yang terkait dengan sistem kebijakan kami yang memberikan celah terhadap terjadinya kecurangan, dengan senang hati kami akan menindaklanjuti. Kalau ada yang kecurangan terkait dengan hal-hal lain terkait administrasi, perdata, tapi terkait dengan bidang korupsi, kami juga akan salurkan. Ada yang ke inspektoratnya untuk dilakukan cek dulu, ada yang langsung kami koordinasi diminta oleh APH untuk memberikan keterangan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa sebagai masyarakat mengawasi dan ikut melaporkan, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk memperbaiki kebijakan yang selalu tidak sempurna, dan kebijakan yang sempurna adalah kebijakan yang selalu disempurnakan. Karena kondisinya terus berubah. Peluang usaha terbuka kesempatan untuk menjadi penyedia barang jasa bagi pemerintah. Pemaketan juga dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil di bawah 2,5 miliar. Itu sudah amanat dari Perpres 16. Jadi kalau ada usaha kecil yang nilai-nilai kontraknya kemudian lembaga di bawah 2,5 miliar, yaitu memang harus diuntungkan usaha kecil. Tapi Pak, usaha kecil ini nggak mampu. Kalau secara teknis usaha kecil nggak mampu, baru boleh usaha yang kelas menengah atau usaha besar. Contoh, Bapak-Ibu nyari usaha kecil nilainya 1 miliar, tapi beli perangkat atau teknologi yang canggih, misalkan terkait dengan lab dan sebagainya, pasti nggak akan ada usaha kecil yang mampu untuk itu. Sehingga memang harus usaha besar menyelenggarakan kegiatan. Ini beberapa yang kami buat untuk kado kecil kemarin dalam rangka ulang tahun Indonesia yang ke-75 bersama Menko, Marinvest, BUMN. Kita bikin tagline bangga buatan Indonesia, Menteri Indonesia, perdagangan ada di sana. Ini mengingatkan bahwa kita itu harus bangga dengan buatan Indonesia. Kita keluarkan surat edaran pengadaan langsung, surat edaran tentang pengadaan langsung untuk pelaku usaha kecil, mikro, melalui aplikasi Bela Pengadaan. Ini di bawah 50 juta, ini di bawah 200 juta, yang kita utamakan untuk produk dalam negeri. Wajib. Apabila menawarkan barang jasa nilai tingkat ditambah nilai bontot paling tidak 40%, itu untuk produk dalam negeri, kalau sudah ada TKDN dan BMP-nya, itu wajib digunakan. Jadi keberpihakan dari sisi undang-undang ada di penelitian, perdagangan, ada di perpres pengadaan. Kita semua cinta Indonesia, kita bangga buatan Indonesia. Tapi kadang-kadang barang itu tidak tersedia. Boleh nggak Pak impor? Boleh. Jadi kita tidak anti-impor. Kalau Bapak-Ibu perlu alat kesehatan misalkan ronsen, saat ini kita belum bisa produksi, ya boleh impor, karena diaturannya juga boleh impor selama barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Atau impor sebagian apabila kita bisa memproduksi. Misalkan vaksin merah putih berhasil 150 juta, ternyata kita punya komitmen, anggap aja bukan 290, hanya 150, boleh kita impor untuk bahan baku vaksin yang lainnya. Jadi jangan sampai kita nasionalisme yang tidak realistis. Bangga buatan Indonesia bukan berarti kita tidak boleh semua barang impor. Kita membolehkan impor, tapi dengan ukuran yang pas, suatu saat harus terjadi substitusi impor, tidak terus-terusan kita impor. Suatu saat harus kita gantikan produk itu dari produk dalam negeri, kalau perlu kita tarik dulu investornya ke dalam negeri kita, sehingga muncul pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan sebagainya. Sehingga walaupun itu usaha asing, multinasional, tapi sudah ada di Indonesia. Kita bikin gerakan Sabang sampai Merauke kemarin, bagaimana kita
LKPP punya waktu memperkenalkan kain ikat NTT, manisan lidah buaya, Kalimantan Barat, aromaterapi, lada, Bangka Belitung. Selama seminggu ada kewajiban bersama teman-teman yang lain untuk mempromosikan bangga buatan Indonesia melalui beberapa media. SDM, ini ada mandat perpres untuk profesional SDM pengadaan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengetahui bahwa SDM menjadi bagian yang sangat penting untuk Indonesia unggul, perlu SDM. Indonesia maju itu SDM unggul, berarti artinya ya SDM-nya harus benarin juga. Bahwa mereka harus punya inovasi, kolaborasi, analisis data, dan yakin ada tantangan ke depan. Pola pikirnya global, teknologinya harus analitik, dan kita punya kepentingan yang cukup besar dengan investasi negara kita yang harapannya bisa segera bagian dari membangkitkan Indonesia ini. Kita tahu fungsi YCIGXM itu, ya teman-teman yang non-ekonomi juga pasti paham lah, bahwa belanja pemerintah itu G itu hanya kecil kontribusinya dalam pertumbuhan nasional dalam Y, karena yang lebih besar itu C dan I, konsumsi, investasi, government expenditure, dan ekspor-impor. Kalau X-nya bisa kita tingkatkan, M-nya kita turunkan, berarti kita akan Y-nya akan cepat. Jadi hal seperti ini menjadi penting, kenapa pengadaan itu tidak hanya sekedar mengadakan, tapi menjadi bagian untuk mempengaruhi I-nya, mempengaruhi ekspor-impornya. Prospek mahasiswa, penyedia pengadaan barang jasa atau pelaku pengadaan. Jadi pilihan teman-teman semua nanti, menjadi penyedia barang dan jasa, harus menjadi badan usaha atau perorangan juga boleh. Punya keahlian Pak saya di IT, bisa saja nanti kami kontrak sebagai konsultan. Atau Pak kami hanya bisanya entry, terus kami letak laporan, bisa saja kami kontrak sebagai jasa lainnya. Atau teman-teman bergabung di komunitas pelaku pengadaan, di SDM pengadaan barang jasa pemerintah. Profesionalisme sangat penting, SDM-nya. Lembaganya juga perlu dimodernisasi. Kalau SDM-nya udah canggih, terus lembaganya masih ortodok, masih konvensional, ya banyak orang yang keluar dari lembaga pengadaan karena kerjanya kok kayak klerk gini, Pak, ya. Kita bukan seperti itu. Sehingga lembaganya pun kita bikin di dalamnya ada unit kerja pengadaan barang jasa, di situ ada layanan pengadaan, di situ ada layanan pengadaan secara elektronik yang kita gabungkan dulu ULP dan LPSE, sekarang menjadi satu di lembaga UKBPJ namanya. Ini kunci penting. Jadi pada adik-adik nanti kalau keluar menjadi profesional itu seperti apa? Profesionalisasi adalah kualifikasi minimumnya terpenuhi, standar profesionalnya ada, bagaimana otoritas profesional, kita punya IP, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, itu bagaimana mengatur, mengawasi profesi yang ada di mereka, mereka punya kode etik, code of ethic and code of conduct-nya juga ada, dan ada sanksi. Sanksi ini lebih berat adalah sanksi komunitas sebenarnya. Walaupun ada sanksi sosial dan ada sanksi pidana itu menjadi tanggung jawab karena perbuatan. Tapi kalau ada sanksi komunitas, ini ada orang yang harus dibentuk tim etik, majelis kode etik, orang ini masih pantas nggak menjadi bagian dari pengadaan atau tidak, itu sanksinya pasti kalau sudah terkena sanksi etik, biasanya sanksi yang terkait dengan urusan yang administrasi, perdata, pidana biasanya juga ikut masuk. Ini realita dan harapan, nanti adik-adik bisa baca sendiri, saya lanjutkan saja, ini kalau adik-adik nanti di SDM PBJ. Dulu ditunjuk secara jauh, bisa berganti setiap tahun, jangka waktu tentu atau permanen. Dulu orang yang dipilih menjadi pengadaan adalah orang yang bisa disuruh oleh atasannya. Tapi sekarang, teman-teman PBJ kita pastikan bahwa mereka harus bekerja dengan integritas, profesional, kompeten, independen, dan objektif. Jadi tidak ada mereka takut ditekan dan sebagainya, kecuali mereka niatnya juga udah nakal. Menjadi bagian yang merusak dalam bentuk bersekongkol untuk mengadakan barang dan jasa dan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau untuk suatu korporasi tertentu. Jadi ini ada jaminan peningkatan karir ke depan, tidak hanya proses pengadaan, tapi fungsional pun ada pertama, muda, madya. Nanti suatu saat kita akan menuju ke yang utama, apabila dipandang perlu untuk ketentuan tertentu, kondisi BPJ perlu pengadaan, fungsional pengadaan utama. Ini SPP, Sustainable Public Procurement, bagaimana diatur juga pengadaan berkelanjutan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk LPD sebagai gunanya, tapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaan. Ya, ini mesti multi-stakeholder, dan ini harus jangka panjang, tidak bisa sekarang kita minta
untuk sekarang masih kayu yang masuk adalah kayu-kayu untuk furniture, kita punya SLVK syaratnya. Dan sudah ada masukan, Pak, kami minta tolong, belum resmi ke kami, Bu Sarah, sudah ada permintaan untuk memasukkan kayu-kayu yang SLVK untuk konstruksi. Kalau yang sekarang kita atur di perlem peraturan lembaga LKPP masih untuk jenis furniture. Kita akan terus improve. Jadi continuous improvement sangat penting untuk karakteristik sustainable public procurement-nya. Kenapa harus LKPP? Karena lingkungan, sebagai pelaksana pelindungan lingkungan, mengurangi emisi gas kaca, pelaksana sirkular ekonomi, bahwa individu perlu peduli terhadap lingkungan. Ini salah satu bentuk kepedulian sehingga ada sustainable public procurement dan jangan dianggap mahal kalau membeli barangnya, tapi di sana ada efisiensi penggunaan air, efisiensi energi bahan mentah, mengurangi polusi yang kadang-kadang udah dari nilai barang, wah ini barangnya 100, ini 200, mahal ini 200, padahal 200 ini ada mengurangi efisiensi untuk energi bahan mentah, polusi terhadap udara, tanah, dan air. Ini yang harus dipikirkan juga oleh auditor maupun aparat penegak hukum, dan kita selalu sosialisasikan hal ini. Cara sosial ya memang kita harus memberdayakan UMKM. Ini tugas LKPP juga menjadi peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, memastikan kalau SPP itu harus ada itu. Perlindungan terhadap batas usia kerja sampai kepada kesetaraan gender juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dari sisi sosial, dan terakhir ekonomi. Jadi lingkungan, sosial, ekonomi ini menjadi satu bagian yang akan berinteraksi di tengah. Ada irisan di sana. Tidak bisa SPP itu hanya soal ekonomi, tidak bisa hanya sosial. Soal ekonomi rugi, Pak, kalau SPP. Iya, pasti. Tapi value for money itu kan tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat biaya. Kalau ini kita bicara biaya, biayanya bisa lebih murah walaupun dari sisi harga lebih mahal. Tapi ke depannya banyak sekali yang kita hemat dengan kita menjadi sehat. Seperti itu salah satunya. Sirkular ekonomi juga menjadi penting. Dan apa itu LKPP menjadi bagian yang terakhir dari kuliah ini. Sehingga adik-adik, teman-teman cerita akademik mereka paham LKPP itu adalah lembaga kebijakan. Kebijakan warna merah. Dulu DPR yang membentuk di sini. Satu, bahwa ini sangat krusial dan strategis posisinya. Bisa mempengaruhi proses pencapaian tujuan pembangunan. Dua, di sini harus hati-hati, warning, di sini banyak peluang terjadinya tindak pidana, korupsi, walaupun kebijakan pengadaan itu lebih pada administrasi dan perdata. Ada memang persaingan usaha juga di sana. Maka dibentuk LKPP tahun 2007 melalui Perpres nomor 16 yang diperbarui dengan Perpres nomor 157 tahun 2014. Tugasnya apa? Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi LKPP dulu ada di bagian dari lembaga Bappenas, berkolaborasi dengan tempat-tempat lain, itu proses-proses pengadaan, dan tahun 2007 dibentuk lembaga sendiri yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan di dalam perpresnya dinyatakan satu-satunya lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Struktur organisasinya, ada kepala LKPP, ada sekretariat utama, ada inspektur. Ini bukan berarti sekretariat utama membawai deputi. Deputi-deputi ini satu level dengan sekretaris utama. Inspektorat ini ada di level pimpinan tinggi pratama. Sehingga ada deputi-deputi hanya bagian saja menunjukkan bahwa bukan berarti deputi ini di bawahnya bidang monitoring, di bawah deputi bidang hukum. Kalau kita panjangkan ada 4 deputi. Adik-adik mahasiswa, ada deputi yang Bu Sarah sekarang hadir, ini adalah deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan. Di bawahnya ada 3 direktorat, direktorat pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan umum, pengadaan khusus, dan ada Bu Dwi, bidang pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional. Setelah dikembangkan secara kebijakan, perlu deputi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi. Di situ ada direktorat perencanaan, MONEF, pengembangan sistem katalog, pengembangan sistem pengadaan elektronik. Setelah ini dikembangkan, oh perlu manusianya yang harus dibangun juga. Dan lembaganya ada deputi bidang pengembangan dan SDM, pembinaan SDM. Jadi ada deputi bidang pengembangan dan pembinaan SDM ini termasuk di dalamnya adalah terkait dengan direktorat yang mengurusi sertifikasi profesi, pengembangan profesi dan kelembagaan, dan nanti ada unit mandiri yang pusdiklat. Ini pecahan dari deputi bidang pengembangan dan pembinaan SDM, jadi unit mandiri di LKPP. Setelah ini semuanya selesai, terus ada masalah hukum dan sebagainya, Pak Presiden, ada deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah. Di sana ada direktorat advokasi pemerintah pusat, advokasi pemerintah daerah,
dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Jadi ada hal-hal yang memang secara teknis akhirnya dijabarkan di LKPP dan dibagi, tapi tidak harus mereka bekerja sendiri. Karena dalam empat deputi ini saling berkaitan, termasuk dengan Pusdiklat, termasuk dengan Sestama. Karena Sestama akan membantu proses percepatan apabila ada hal-hal yang terkait dengan administrasi untuk diproses lebih lanjut. Produk layanan LKPP, ini untuk implementasi kebijakan regulasi, ada LPSE, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, ada SIRUP, Sistem Informasi Rencana Pengadaan. Kalau teman-teman mahasiswa mau lihat sekarang di Jawa Barat, ada program kegiatan apa saja 2020, dinas mana saja bisa klik aja sirup.lkpp.go.id, masuk ke Jawa Barat, masuk ke dalamnya, nanti akan ketemu kabupaten mana saja. Ada INAPROC, Indonesia Procurement, ini portal pengadaan nasional. Ada e-katalog, belanja cepat, cara tepat, ini salah satu pelaksana dari Perpres 16 pasal 38. Ada juga lokal, layanan otomasi keterangan ahli, dikelola tempat deputi 4. Ada small report, smart report, ini deputi 2. Ada portal e-prop, ada sistem informasi sertifikasi di deputi 3. Ada konsultasi BBC yang saat ini dengan sistem online. Ada simple, sistem pelatihan, ada e-monef, ada pengaturan, ada sijabfung BBC, sistem informasi jabatan fungsional, ada vendor directory atau vendor management yang ada di tempat budui, dan ada sikap juga, sistem informasi kinerja penyedia. Dan kalau ada adik-adik yang ingin melaporkan terkait dengan pengadaan, ada whistleblower system yang kita kembangkan juga. Ada e-learning yang dulunya melalui teman-teman UNPAD menyebutnya hybrid, kami menyebutnya blended learning saat ini. Dulunya semuanya harus tatap muka, sekarang sebagian malah ada fully yang melalui daring. Tidak blended, tapi memang betul-betul online. Tidak hanya ada tatap muka sebagian, tapi betul-betul ada blended, ada yang untuk sertifikasi ujiannya memang harus datang walaupun sistemnya komputer, tapi sekarang kita hentikan dulu karena kondisi pandemi COVID dalam 2 minggu ini. Ada business to government juga. Artinya kita akan terus continuous improvement di dalam bentuk layanan LKPP maupun pertanggungjawaban kepada publik. Dan pemerintah layaknya masyarakat melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhannya. Saya contohkan lagi, masyarakat juga kita. Kita adalah individu. Jadi pemerintah layaknya masyarakat, layak individu untuk melakukan belanja, untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan pemerintah dalam rangka pembangunan dan mensejahterakan bangsa. Dan kita sebagai anak bangsa wajib untuk ikut mensukseskan, paling tidak menjadi bagian yang bisa memberikan informasi, melakukan monitoring evaluasi terhadap proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kita ingin Indonesia cepat sejahtera, kita negara kaya, tapi saat ini kita masih terus berjuang bersama-sama untuk pandemi COVID, dan mudah-mudahan bisa segera lepas, dan kita bisa kembali dalam kebiasaan baru yang lebih, kita ingin society 5.0, industri 4.0 sudah jalan, sosial 5.0 mau jalan, pandemi COVID muncul, Tuhan tidak akan pernah salah dengan ketetapannya. Artinya momentum COVID menjadikan kita bergerak bersama, membuat kita punya peluang-peluang yang lebih baik dan mengeluarkan semua potensi kita. Lebih baik menyalakan lilin daripada kita mencaci kegelapan. Terima kasih. Pengadaan yang kredibel itu kerjaan yang akan mensejahterakan bangsa. Semua bahan ini siapkan oleh tempatnya Bu Sarah dengan Bu Dwi sebagai direktur. Harapan saya adik-adik mahasiswa, aktivitas akademika dapat memahami sekelumit atau sekilas tentang pengadaan barang dan jasa. Karena dalamnya masih banyak lagi yang teknis-teknis, yang itu perlu betul-betul detail. Kalau memang nanti akan diperlukan seperti Pak Fahmi tadi sampaikan, bentuknya seperti apa sih kita nanti kolaborasi? Apakah perlu MOU atau tidak, atau langkah langsung magang, langsung kirim surat, langsung kita terima? Selama ini seperti itu, ada yang kirim surat, kami magang, Pak, kami ada mahasiswa yang mau tingkat akhir, mau untuk melakukan studi data apa, dan nanti pasti ada code of ethic and conduct-nya terkait dengan data tersebut. Apakah data publis atau data yang sifatnya rahasia untuk analisanya. Saya kira itu, Mbak Anita. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Roni. Menarik sekali ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau diceritakan, mungkin satu sesi serial diskusi 1 bulan nggak selesai ya Pak. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak, tapi tadi poin-poinnya kita dapat disampaikan dalam satu materi yang kompak seperti itu ya.
dan teman-teman mahasiswa silakan menelaah. Seperti saya pikir pengadaan barang jasa pemerintah ini bisa masuk ke dalam multidisiplin ilmu, gitu ya. Bisa dikatakan begitu ya, Pak. Jadi ya, kalau teman-teman nanti tertarik misalnya dari sisi pandang hukum, silakan, karena ada juga yang bicara tentang hukum. Tercermin juga dari direktorat yang atau kedeputian yang ada di LKPP. Atau tertarik membangun sistem e-procurement-nya, teman-teman teknik, ilmu komputer, silakan mendalami lebih jauh. Tertarik dari sisi kelembagaan organisasinya, teman-teman administrasi publik, seperti itu ya. Teman-teman dari sosial, atau bahkan dari sisi ekonomi tadi yang Bapak sampaikan, mengenai value for money, gitu, itu menarik. Jadi silakan teman-teman, jangan hanya menyimak sekedar paham, bisa jadi mulai mendalami, kira-kira ada yang menarik nggak sih untuk jadikan penelitian atau tulisan, yang tadi Pak Kepala sampaikan, mungkin tertarik menindaklanjuti lebih lanjut, begitu ya, untuk materi-materi lebih dalam. Ingin menulis juga bisa ya, Pak, di jurnal kita ya. Kita punya jurnal pengadaan, teman-teman mahasiswa. Silakan berkontribusi, karena pasti teman-teman mahasiswa berkecimpungnya di situ. Nah, dari pemaparan tadi, sudah ada dua orang nih, Pak, yang menunjuk tangan langsung. Kita undang dulu yang angkat tangan nih. Yang pertama tadi dari Mas Haikal Razan. Untuk teman-teman yang raise hand, silahkan kalau ingin menanyakan langsung, begitu ya, dengan mekanisme raise hand, ingin menghidupkan apa video juga nggak apa-apa, dengan senang hati malah ya, Pak, ya, bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang ganteng-ganteng. Apa kalau Sunda, gelis dan apa ya, Pak, kalau laki-lakinya ya? Saya juga lupa bahasa Sunda. Kasep nan gelis ya, monggo. Kalau emang misalnya mau langsung bertanya langsung tatap muka sama Pak Kepala dan teman-teman LKPP, Bapak Ibu LKPP, silakan. Yang pertama tadi ada Kang Haikal Razan. Silakan Kang Haikal kalau ingin langsung bertanya. Masih aktif? Kang Haikal? Oke, kita skip dulu. Ini ada Kang Andi Nuryanto. Silakan, silakan ini Kang Andi. Setelah itu baru nanti kita jawab yang ada di Q&A. Kang Andi. Terima kasih. Ya, silakan Kang Andi. Ya. Terima kasih Pak Roni. Mohon izin untuk bertanya. Perkenalkan, saya Andi Nuryanto. Saat ini saya sedang mengambil program Magister Fakultas Keperawatan dan saya saat ini bertugas di Kabupaten Berau, Pak. Sebagai ASN. Jauh ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi peserta pelatihan di LKPP, di LPKN. Saya mohon informasi, Pak, sebagai contoh ini terkait e-katalog gitu ya, di puskesmas itu kehabisan stok obat dan di gudang farmasi juga tidak ada stok obat yang dimaksud gitu, Pak ya. Jika merujuk ke e-katalog, biasanya kita itu akan sulit mendapatkan barang tersebut gitu. Bahkan bisa berkemungkinan kita akan ngambil barang tersebut keluar daerah kita gitu. Nah, apalagi ini menggunakan dana kapitasi JKN dari puskesmas, Pak, yang sifatnya kan terbatas juga. Kalau kita ngambil dari luar, nantinya itu akan lebih berat ongkos kirimnya daripada harga obatnya, misalkan kayak gitu, Pak. Apakah boleh jika nantinya, meskipun tidak tertulis di e-katalog, tetapi komposisi yang ada di dalam obat itu ada dijual di daerah kita, gitu? Karena kita menyiasati supaya tidak kita harus mengambil dari luar, gitu, Pak. Nah, kalaupun boleh disiasati seperti itu, daftar di e-katalog, tetapi komposisinya ada yang mirip. Misalkan dari gudang kan dapatnya paracetamol gitu ya, generik gitu ya. Nah, terus kita dapat paracetamol itu susah, atau di e-katalog bisa Sunmol gitu. Tapi kita nggak ada nemukan Sunmol di daerah Bro itu. Akhirnya kita ngambil merek lain. Gitu. Tapi komposisinya sama, paracetamol juga. Nah, kalau boleh, itu apa yang perlu disiapkan? Mungkin itu berlaku bukan hanya untuk obat saja, Pak, ya, untuk barang-barang yang lain mungkin juga seperti itu, hanya sekelumit contoh. Mungkin dari itu dari saya, terima kasih Pak Roni atas jawabannya. Terima kasih. Ya, Mbak Nita langsung ya. Langsung Bapak, silakan. Oke, Pak. Mas Andi Nuryanto, ini juga teman-teman semua mahasiswa, kembali ke tujuan pengadaan. Itu dulu yang dipegang. Jadi aturannya itu nanti dilihat dulu. Tujuan pengadaannya adalah apa? Misalnya apalagi nih obat. Kalau Kemenkes memang ada aturan, kalau obat ada di katalog, wajib dibeli katalog. Setelah Mas Andi klik katalog, ternyata obatnya pemesanannya, walaupun mereka kalau berdasarkan rencana obat RKU itu untuk obat. Dan kalau Kemenkes mencantumkan obat itu di katalog, wajib beli di katalog. Tapi dalam penyataannya, ada penyedia yang kalau dia bapak di Bro belinya cuma 10 butir, itu betul didangankan di pasar. Mereka sendiri nggak akan melayani karena ongkos kirimnya lebih mahal.
apalagi mereka di gudang farmasinya tidak tersedia. Mas Andi tujuannya adalah untuk pelayanan publik. Dan konsultasikan dengan dinas yang terkait, jangan ke LKPP, terkait dengan komposisi obat. Kalau paracetamol nggak ada, boleh nggak Pak saya pakai Sanmol? Pak, kalau nggak ada Sanmol, boleh nggak pakai Sumagesic? Sama-sama paracetamol, tapi ya ini 600 mg, ini 500 mg. Ingredientnya hampir sama. Itu bukan di LKPP. Jadi, karena obat itu kan kami belajar kemarin harus paling nggak AMT lah. Harus aman, kemudian manjur, dan terbeli. Itu klasifikasi obat yang nanti akan dijenderal, ada beberapa 7 kriteria, tapi 3 itu yang paling patokan utama. Jadi pastikan kebutuhannya dulu. Jangan takut melakukan semacam diskresi. Kalau Bapak tunggu obat itu nggak ada, Mas Andi, apalagi dana kapitasi, BPJS, jangan sampai layanan terhenti hanya gara-gara dekat. Pastikan tidak ada niat jahat, niat buruk, apalagi harganya sama atau harganya murah, tapi pastikan khasiat obatnya dulu. Kalau kita orang umum akan bilang khasiat obatnya. Bahwa obatnya yang kita beli akan punya antara generik dan obat yang bermerek itu beda. Berarti kalau dokter bilang, ala ini cuma nama aja, ini benar generiknya obatnya namanya ini, harganya lebih murah ini, pakai aja yang ini. Hal-hal ini yang Mas Andi di lapangan, ini yang tidak ada di ilmunya seolah katalog wajib, tapi kalau barangnya nggak ada gimana Pak? Jadi ada sign dan art-nya dan di situ perlu wise, ada kebijakan yang harus diambil dan orang menjadi pimpinan Mas Andi jadi pimpinan harus berani ngambil resiko. Niatnya tadi, tidak ada niat jahat, niatnya baik. Mas Andi begitu. Ini sama ya, dengan pertanyaan Mas Slamet, Mbak Anita, di tertulis oh, iya, Mas Slamet, bahwa anggaran itu nggak harus boros. Anggaran harus banyak sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Betul, memang terkait belanja, di instansi pemerintah ada istilah anggaran harus dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tapi kalau anggaran itu ternyata harus ada perubahan, seperti kondisi COVID saat ini kan ada refocusing, realokasi. Ya. Jadi harus ditata kembali itu perencanaannya. Nggak cocok lagi kita saat ini, jangankan yang terkait COVID. Yang terkait bangunan gedung pun ternyata banyak pekerjaan yang terisolasi, ya itu harus kita review lagi nih, kontraknya kita hentikan terus atau kita hentikan sementara, nilai kontraknya kita rubah, anggarannya bisa kita ambil untuk penanganan COVID. Tidak harus anggaran itu habis. Sekali lagi pemerintah Mas Slamet Rianto, ini Slamet atau Fakultas Keperawatan sama dengan Mas Andi, pemerintah bukan anggaran yang disediakan harus habis, tidak. Performance-based budgeting yang dia pakai pemerintah. Kalau bisa menghemat dengan capaian kinerja yang bagus, kenapa harus kita habiskan? Jangan sampai terjadi pokoknya beli barang, anggarannya terserap. Enggak, pemerintah bicara ada performance bisa. Budgeting itu artinya kita lihat kinerja dari pengadaannya. Bukan dari proses pembeliannya, tapi barangnya dimanfaatkan tidak. Jadi sama dengan rumah tangga kan, pertanyaannya, skup kecil rumah tangga bukannya kita tidak boleh boros. Betul, makanya tadi ada prinsip efisien. Jadi harus efisien, transparan, malah harus akuntabel, harus berani bersaing kalau kita memang bisa dengan tender. Artinya kita ingin memperoleh harga yang terbaik, bukan yang termurah ya, harga yang terbaik. Ya, untuk penjagaan COVID-19, ini sekaligus ada yang nanya, Mas Audin Nafdia Astarina Safira, mbaknya ini. Untuk COVID, LKPP yang tadi saya sampaikan, ada surat edaran nomor 3 sebagai pelaksanaan Perlem 13/2018, sebagai tindak lanjut dari Perpres Pasal 59 Ayat 1, sebagai tindak lanjut Pasal 51-nya, LKPP huruf P-nya harus menyusun peraturan lembaga tentang pengadaan darurat. Dan ini pengadaan khusus. Nanti teman-teman bisa lihat pengadaan khusus di webnya LKPP, bisa dibaca di sana. Ya, betul Pak. Jadi kita siapkan. Baik Bapak, ini sudah masuk ke Q&A, tapi sebelumnya ada lagi nih Pak yang raise hand. Ini ada... Mbak Rise Dirgayanti nih, ya Mbak atau Teteh nih, silakan Teh Rise. Rise Dirgayanti. Rise dari ya Rise Dirgayanti, silakan. Masih mute. Mbak Rise masih mute. Mbak Rise. Oke, mungkin. Masih mute ya nih? Ya Pak, kita sambil menjawab ini ya Pak. Dari okay. yang tadi yang Mbak Audi sudah dijawab, jadi okay. Kita sendiri sudah mengeluarkan secara khusus ya Pak mengenai PBJ okay. Darurat gitu ya. Untuk berikutnya dari Eka Bintang Sakti, ini Mbak atau Mas nih?
Ini Eka bintang sakti, Eka satu bintang itu di langit sakti, bintang di langit yang paling sakti. Iya betul. Dia pernah magang di direktoratnya Bu Dwi. Di bagaimana sini, cara kerjasama antara LKPP dengan pihak di luar negeri, dan lain. Silakan Bu Sarah yang menjawab untuk Eka bintang sakti, bagaimana caranya kita bekerjasama dengan pihak luar negeri, mungkin prosedur dan lain. Terima kasih. Bu Sarah ya, monggo. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak Kepala. Mas atau Mbak Eka yang sudah pernah magang di tempatnya Bu Dwi, sebenarnya bagaimana caranya itu kita melihatnya dari, contohnya dari satu sisi, yaitu bagaimana iklim usaha kita, teman-teman penyedia barang jasa, pengusaha di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap sampai ke luar negeri. Nah, itu salah satu tujuan kenapa Ibu Dwi itu ingin selalu mengembangkan kapasitas dari dunia usaha kita. Karena begini teman-teman, suka atau tidak suka, saat ini dunia internasional itu memang sudah sangat menginginkan menikmati pasar Indonesia yang memang sangat-sangat besar dan luar biasa ini. Nah, kita ini harus jaga gawang nih. Satu, menjaga supaya jangan sampai terlalu banyak orang asing untuk memanfaatkan pasar kita. Tapi di saat yang bersamaan, kita harus berpikir positif bagaimana meningkatkan kemampuan penyedia barang jasa kita untuk bisa kompetisi, berkompetisi dengan dunia luar. Nah, inilah yang kemudian menjadi strategi yang dikembangkan di direktorat yang kebetulan menjadi host acara ini sekarang ini. Sehingga kita mengharapkan nanti melalui kerjasama luar negeri ini, dunia usaha kita juga bisa ikut menikmati baik dari sisi peningkatan kapasitasnya ataupun juga kesempatan melebarkan usaha di dunia internasional. Kira-kira itu dulu Mbak Anita, Pak Kepala. Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kita terus menyiapkan diri ya Bu ya. Jadi apa, bagaimana kita bisa masuk ke dalam, bukan hanya kita yang apa dari luar negeri masuk ke pasar Indonesia, tapi juga bagaimana pelaku usaha kita juga ikut apa namanya berperan serta begitu ya di pasar luar negeri seperti itu ya Bu ya. Saya pikir cukup jelas ya ini ya Mbak apa bintang ya Mbak Eka ya. Terima kasih Bu Deputi, Bu Sara. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari M. Tommy Umaro Tarigan. Selamat pagi Pak Roni, saya ingin bertanya, apakah ada proses pendidikan yang dilakukan oleh LKPP dalam meningkatkan integritas setiap pegawai LKPP? Mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Mengingat dana yang diolah oleh LKPP cukup besar dan sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak internal LKPP. Oh, ini sepertinya agak sedikit Miss ini, Mas Tommy, jadi memang yang pertama mungkin saya bantu klarifikasi dulu, LKPP tidak ada di daerah. Terus yang kedua tadi mengenai pengelolaan anggaran itu kita katakan porsi secara APBN secara total KLPMDA. Baik Pak Kepala mau ditanggap, ya silakan Pak. Oke. Dari jadi, Mas Tommy nih Pak. Mas Tommy, jadi dipastikan bahwa integritas setiap pegawai LKPP itu yang tadi Mbak Anita sampaikan di pusat. Tetapi untuk profesionalisme SDM yang ada terkait dengan BPJ tanggung jawab LKPP sebagaimana tadi saya sampaikan, pengembangan kelembagaan maupun SDM itu kita jagain. Sistemnya pun kita jagain agar tidak terjadi fraud. Terus kemudian orang-orangnya ada sertifikasi yang di dalamnya ada materi tentang bagaimana menjaga integritas. Dan setelah selesai sistemnya, orangnya, kemudian lembaganya, ini yang nggak bisa dijaga orangnya. Orang banyak yang punya ilmu integritas tapi dia tidak integritas. Integritas itu garis lurus. Dia tahu secara keilmuan, sikapnya berintegritas, terus kemudian perilakunya berintegritas, tindakannya juga berintegritas. Jadi ini yang nggak bisa kita jaga. Ilmunya kita kasih, sikapnya sudah benar berani menolak, tapi dia membolehkan orang lain, itu juga nggak berintegritas. Terus kemudian dana yang diperoleh LKPP, tadi Mbak Anita sampaikan, LKPP anggarannya sendiri punya, tapi tidak sampai 0,2 triliun aja nggak nyampe anggaran LKPP ya, tapi anggaran yang dikelola dalam pengadaan itu bukan hanya LKPP, karena ada tanggung jawabnya dari masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Ini yang penting. Jadi LKPP sekali lagi bukan lembaga pengadaan, LKPP itu lembaga kebijakan. Anggaran besar tapi tanggung jawabnya tidak di LKPP.
Ya, terima kasih Pak. Yang Mbak Ayu, Pak, ya, Pak. Mbak Anita, biar Mbak Ayu sekalian ini. Mbak Ayu, oh iya, iya, sama ini. Proses perencanaan pengadaan bukan di awal tahun. Proses penyampaian pengadaan itu bisa T-1. Jadi yang 2021 itu sekarang anggarannya sudah mulai bulan Juni 2020 dibahas. Betul. Bulan September keluar pagu anggaran. Disitulah mulai orang menyusun rencana pengadaannya yang dituangkan dalam sistem rencana umum pengadaan. Jadi pengadaan 2021 harusnya sudah dituangkan di 31 Desember 2020 sudah kelihatan. Bahkan ada tender yang kegiatannya 1 Januari 2021 yang bisa dimulai nih proses tendernya sekarang November, September ini bisa dimulai 1 Januari tanda tangan kontrak atau 2 Januari lah kalau 1 Januari tahun baru tanda tangan kontrak. Atau boleh tanda tangan kontrak dulu tapi SPK-nya dikeluarkan setelah dokumen anggarannya keluar. Terus untuk kondisi pandemik, tolong teman-teman mahasiswa Sivitas Akademika memahami kondisi pandemik ini ada 3 proses. Satu yang terkait dengan pencegahan penanganan COVID, misalkan obat atau kesehatan, itu pengadaan khusus. Tapi ada pengadaan kegiatan biasa, tapi karena kondisi darurat, dia menjadi terdampak. Konstruksi, kemudian pengiriman barang-barang tertentu yang lokasinya terisolasi, saat ini tidak bisa masuk, pegawai maupun barang dan jasanya, impornya tertahan dan sebagainya. Itu tidak terkait COVID, tapi terdampak COVID. Terus kemudian yang ketiga, kegiatan yang tidak sama sekali terdampak dan pada kondisi darurat. Jadi ada kondisi yang terkait penanganan penanganan COVID pakai SE pengadaan khusus, kemudian kita keluarkan SE yang bagaimana mengatasi yang tadinya pertemuan verifikasi kualifikasi harus online, sekarang apa tatap muka sekarang bisa online untuk klarifikasi, itu yang tidak terdampak COVID, tapi yang terdampak COVID bisa kontraknya dihentikan, kontraknya di adendum sebagian, atau dilanjutkan tahun depan, atau anggaran yang tidak tersedia pun untuk penanganan COVID boleh kita anggarkan sekarang. Jadi nanti teman-teman akan semakin detail, semakin ke dalam bahwa pastikan tujuan pengadaannya dulu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini Mbak Risa ternyata menulisnya di Q&A nih Pak, nggak jadi raise hand nih kayaknya. Oke. Ya, ini dia menanyakan terkait dengan barang jasa yang masih impor dari luar seperti itu. Ini kalaupun memang misalnya ada, ini bentuknya apa? Ini bagus nih, sudah PR menjadi generasi muda ke depannya nih. Semangatnya udah. Mbak Risa, Dirgayanti dan teman-teman mahasiswa bisa melihat di e-katalog jenis-jenis produk sekitar 200 ribuan di sana. Dan itu mulai harga yang rupiah sampai miliar ada di sana. Mulai dari laptop yang produksi dalam negeri yang namanya apa itu ada merek tertentu, Zirek, sampai merek impor juga ada. Obat yang ada 95% sekarang bahan bakunya semua dari impor, alat kesehatan juga. Bahan bakunya dari impor, alat kesehatan malah impor langsung dalam barang jadi. Terus kemudian kalau teman-teman bilang mobil, mobil itu ada assembling di sini, itu masuk produk dalam negeri. Terus kalau nanti teman-teman lihat produk pertanian, cangkul dan sebagainya, sebagian impor ada, sebagian dalam negeri ada. Jadi memang masih sangat banyak kita dipenuhi dalam negeri, termasuk produk-produk pangan kita. Sehingga memang potensi melakukan substitusi impor sangat besar, dan LKPP memang punya posisi strategis berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Kalau pada saat perdagangan bilang stop impor tapi barang dalam negerinya tidak bisa produksi, berarti mandek kegiatan. Ini yang kita jaga. Kenapa saya bilang nasionalisme harus realistis. Impor tidak kita anti-impor, tapi kita pastikan bahwa kalau impornya kita stop, kita bisa pakai alat yang lain sebagai substitusi. Iya. Jadi Mbak Aris, Dirgayanti tolong dilihat kembali mana-mana barang yang nanti mungkin nggak nyangka. Oh Pak Pacul yang saya pakai cangkul di... Ini cangkul Cina ya. Oh ternyata kancing baju saya ini juga nggak ada dalam negeri, walaupun nggak bukan pemerintah, tapi kita sendiri masyarakat banyak membutuhkan produk impor dan masih banyak yang belum bangga buatan Indonesia. Ya. Jadi jangan melihat pemerintah itu hanya 30% dalam pembangunan nasional. 70%-nya itu masyarakat, dunia usaha, dunia swasta. Jangan sampai beli baja karena Krakatau Steel ada, tapi lebih suka baja impor. Itu tidak terkait pemerintah kadang-kadang, swasta yang berperilaku seperti itu. Itu ya, Mbak Riz, Dirgayanti. Terima kasih Pak Kepala. Jadi begitu Mbak Riz. Tadi ucapan terima kasih dari Pak Andi ya, sama-sama Pak Andi. Tadi makasih Pak atas respon Bapak. Ini dari Mbak Dewanti Widya. Oke, saya jawab. Mbak Dewanti, bagaimana ya, dengan LKPP? Pastikan Bu Sara atau teman-teman butuh.
Baru nanti bisa ya. Kalau kita nggak butuh, kita nggak cari pegawai. Satu, melalui CPNS saat ini sedang proses rekrutmen, sedang proses wawancara. Tapi LKPP juga butuh, pada saat LKPP membutuhkan jasa lainnya, misalkan sebagai konsultan juga bisa, sebagai tenaga yang jasa lainnya, kita punya 200-an jasa lainnya saat ini. Kenapa? Karena LKPP sendiri belum dapat CPNS yang cukup untuk melaksanakan tusinya LKPP, sehingga ada mungkin teman-teman istilahnya P3K, PPPK, atau ASN, tapi saya bicaranya lebih real di teman-teman mahasiswa. Misalkan Bu Sarah butuh teman-teman yang bisa membantu dalam proses penyusunan kebijakan di PTNBH. Wah, saya biasa di kampus, Bu. Nah, Bu Sarah kan tayangkan kok itu, tidak akan karena kenal Bu Sarah, kenal Pak Roni, saudaranya Bu Anita, wah ini aja dipakai. Enggak, tetap kita umumkan di webnya LKPP, di sana akan ada kriterianya untuk tenaga-tenaga yang dibutuhkan, baik untuk jasa lainnya, tenaga admin atau tenaga konsultan, bisa dilihat di sana, Mbak Dewanti. Jadi pastikan dulu LKPP butuh. Tapi boleh saja, jangan-jangan LKPP nggak tahu kebutuhannya. Terus Mbak Dewanti nawar, Pak saya punya keahlian magister keperawatan, kayaknya LKPP butuh orang untuk katalog yang mengerti tentang alat-alat kesehatan. Suatu saat mungkin kamu perlu orang-orang itu sebagai tenaga ahli, yang sifatnya tidak harus kontrak 1 tahun. Bisa saja outputnya output base atau time base. Jadi nanti bisa-bisa seperti itu mekanismenya, Mbak. Nggak harus jadi pegawai tetap atau jadi ASN. Terima kasih, Mbak Anita. Ya, terima kasih Pak Kepala. Sangat clear ya, Mbak Dewanti ya. Dari Mbak Nunik ini, selamat siang Pak. Saya Nunik, mahasiswa magister keperawatan. Ini banyak teman-teman keperawatan nih. Saya mau menanyakan untuk pengadaan barang yang harus impor dari luar negeri, misal alat-alat pemeriksaan radiologi dan laboratorium, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sampai barang tersedia, Pak? Wah, ini teknis nanti banget Bu Sarah ya. Jawab ya. Bu Sarah itu dulunya direktur yang naruh deputi, jadi tahu. Kalau harusnya alat kesehatan itu kalau impor, jangan pesen sekarang, barangnya besok datang. Itu malah bahaya. Oh, berarti udah ada rencana kerjasama ini. Kalau barangnya impor, tentu ada dari si prinsipalnya bahwa kami mendukung bahwa perusahaan ini sebagai distributor kami atau agen tunggal kami akan menyediakan barang dan kami punya ready stock di Indonesia sebanyak ini. Tapi kalau barang itu nggak ada, tapi dari katalog, bisa kok, Bu Sarah bisa jawab bulan, ada yang cuma 5 hari, ada yang... Bu Sarah, monggo. Silakan Ibu. Udah dijawab sama Pak Kepala tuh kayaknya. Iya, Pak, Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau sekalian ini, Pak, ada tadi dari keperawatan juga Mas Andi itu ya, Pak. Sekalian ingin saya tambahkan juga, Pak Kepala, mohon izin. Jadi kalau memang barangnya tadi khusus untuk obat, memang kita tidak bisa keluar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala, sudah diikat dengan surat edaran Menteri Kesehatan. Jadi semua obat harus belanja dari katalog. Tapi untuk barang-barang seperti alkes dan lain-lainnya, itu masih bisa kita lihat dari sisi kebutuhan dan ketersediaan. Tapi ada satu sebenarnya yang mungkin perlu juga menjadi catatan dari teman-teman, yaitu planning di rumah sakit, Bapak-Ibu sekalian. Terutama nih yang di Berau, kasusnya Mas Andi gitu ya. Kalau Mas Andi membayangkan 3 hari lagi paracetamol habis, baru pesan, itu memang akan sangat besar kemungkinannya barang itu belum datang dalam 3 hari, karena banyak faktor. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman yang sudah turun di rumah sakit daerah atau puskesmas, mulai membiasakan diri dengan satu planning yang baik. Sehingga ketika belanja obat itu tidak seperti tadi, Pak Kepala bilang, cuman butuh 10. Loh, kok cuman butuh 10? Ongkos kirimnya ya jelas sudah pasti lebih mahal. Jadi sudah mulai berpikir secara lebih komprehensif antara kebutuhan, lalu juga berpikir tentang bagaimana logistik dan distribusinya untuk sampai ke sana, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi disampaikan terakhir mengenai waktu, memang sempat tadi disinggung oleh Pak Kepala, kalau hari ini kita pesan barangnya seperti MRI gitu ya, atau CT scan misalnya, terus tiba-tiba cepat tersedia, nah itu mungkin kita harus hati-hati. Nah, jadi kembali kepada suatu perencanaan yang baik, yang perencanaan yang baik itu kita membutuhkan apa untuk beroperasi, nah itu akan membawa kita ke perjalanan yang jauh lebih selamat. Nah, secara proses sendiri, kalau di katalog, itu sangat tergantung kepada si penyedianya. Kadang-kadang ada penyedia yang memang sudah ready stock, jadi di gudangnya itu ada. Nah, itu mungkin kita bisa lebih cepat, kita tinggal berhitung lokasinya di mana, lalu dikirim ke titik lokasi yang disepakati. Tapi ada juga barang itu sebenarnya belum ada di Indonesia.
jadi entah masih di Singapura atau bahkan mungkin masih di Hong Kong gitu ya. Nah, ini memang dibutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang karena tidak hanya kita bicara transport menuju Jakarta, tapi ketika masuk dalam border kita, dalam pelabuhan kita juga ada satu proses lagi sendiri. Jadi kira-kira gambaran waktunya memang tidak bisa persis kita bisa bilang 3 bulan atau 5 bulan sudah ada gitu ya. Kita harus lihat kasus per kasusnya lagi. Mungkin kira-kira itu dulu Pak Kepala, Mbak Anita. Terima kasih Bu Sarah. Sangat clear ini. Begitu ya Mbak Nunik ya. Jadi kembali lagi ke jenis barang jasanya apa, dan itu sangat relatif. Makanya tadi persiapannya kita juga harus tahu sumbernya dari mana, penyedia yang siap itu siapa gitu ya. Terus kira-kira kebutuhannya berapa banyak begitu. Nah, itu akan sangat menentukan berapa lamanya. Selanjutnya ini Pak, Bu, ini ada terkait dengan dari ini masih dalam COVID juga nih, Mbak Kiki nih. Ini dari UGM ini. Menanyakan terkait apakah setiap negara bisa mengikuti pengadaan barang jasa di Indonesia atau hanya beberapa negara saja yang dapat mengikuti dan negara mana saja. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pandemi COVID-19, tentu banyak sekali perubahan sistem di dalam lembaga penyedia barang jasa. Untuk itu bagaimana solusi terbaik untuk permasalahan ini? Apakah ada prosedur atau peraturan tertentu yang dikeluarkan khusus untuk menangani pandemi ini, Pak? Termasuk apakah LKPP juga melakukan PHK? Terima kasih. Oh iya. Jadi ini baik dari sisi apa penyedia atau negara lain yang ikut dalam proses PBJ kita, apapun bentuknya mungkin seperti itu ya Mbak Kiki ya. Tidak mesti misalnya menjadi penyedia, kontribusinya ini Pak Roni dan Bu Sarah. Ya. Terus yang kedua terkait dengan tadi kalau ini kebijakan penyedia ini ya ya nanti dijawablah sama Bapak, termasuk juga dengan dari kita sisi pemerintah seperti apakah ada PHK atau seperti apa. Silakan Pak Kepala. Oke, terima kasih Mbak Anita, Mbak Kiki Kurnia Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini negaranya kita utamakan yang 2,5 miliar tadi untuk usaha kecil kita sendiri. Tapi ada namanya nanti IBD, ICB, International Competitive Bidding. Nanti ada yang nanti sifatnya lokal. ICB itu nilainya di atas 1 triliun, jadi ada threshold-nya. Dan Bu Sarah ini adalah pimpinan pada saat kita melakukan negosiasi dengan beberapa negara, baik Eropa, baik negara di Australia, terkait dengan kerjasama ekonomi, di dalamnya ada government procurement. Mereka minta market access. Terus kita kalau bisa akses semua, sementara ada aturan undang-undang kita harus produk dalam negeri, dan mereka pengennya kita bagian dari yang apa itu, dari teman-teman di dunia adalah kita bicara tentang keterbukaan untuk akses. Ya, betul. Untuk WTO itu, WTO. Kita bukan bagian dari WTO, tapi kita menjadi pemerhati di sana, dan kita bisa buka untuk hal-hal tertentu. Tapi tidak kita buka semuanya. Terus yang untuk kondisi darurat, tadi sudah saya sampaikan ya, Mbak Kiki nanti bisa buka SE nomor 3 2020 atau Perlem 13 2020. Apakah LKPP juga melakukan PHK? LKPP bukan memberikan PHK, tapi apakah LKPP memberikan solusi kepada orang-orang yang sedang berkontrak di luar perlu PHK atau tidak, itu betul-betul kewenangan dari masing-masing perusahaan atau institusi. Yang jelas LKPP tidak ada PHK dalam kondisi COVID saat ini. LKPP sebagai lembaga ya, tidak ada yang dirumahkan juga. Jadi tolong dibedakan antara PHK dan merumahkan. Perusahaan itu ada yang mem-PHK, itu berarti diberhentikan dan ada kompensasi PHK. Tapi kalau dirumahkan mereka tidak di-PHK, tapi diberikan biasanya gaji-gaji yang sifatnya pokok, tapi bukan pokoknya gaji. Itu ada juga ke mereka. Jadi LKPP tidak mem-PHK, tapi kita sebagai institusi pemerintah, LKPP sangat-sangat mengikuti protokol kesehatan. Misalkan kalau bulan lalu 50%, hari ini diminta 25%, jadi pegawainya diatur oleh masing-masing direktur, deputinya, tolong yang masuk digilir, Mbak Anita ke kantor, misalnya Mbak Anita besok, pokoknya jangan sampai lebih dari 25%, karena apa? Kesehatan lebih utama daripada segalanya. Oke? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi bukan PHK, jadi kalau selama pandemi ini mungkin di sistem pekerjaannya, Mbak, jadi gantian. Work from home dan work from office, seperti itu. Ini dari Mbak Stefani.
Saya Stefani dari Magister Keperawatan UNPAD, sehubungan dengan penyediaan vaksin COVID-19, apakah ada peran dari LKPP? Nah ini Pak, peran kita nih Pak, Bu. Peran, jadi Mbak, nanti ada Impres 9, terus Kepres 9, terus ada Kepres yang tentang tim percepatan pencegahan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, nanti ada Busara sebagai tim yang akan menjadi tim di gugus tugas, ada timnya Pak Ika di tim BNPB. Jadi LKPP tetap berperan sebagai mana permintaan Presiden maupun Pak Erick Thohir maupun Pak Doni untuk meminta deputi di LKPP dan Direktur Data Jajaran untuk melakukan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa terkait apapun terkait COVID, termasuk nanti penyediaan vaksin, Busara, day to day itu rapat mulai dari dengan Pak Menteri sampai dengan Pak Kasat, sampai dengan staf siapapun yang kira-kira bisa memastikan bahwa nanti ini yang terbaik untuk bangsa ini. Busara silakan ditambahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kepala. Jadi kalau ditanyakan bagaimana peran LKPP, rasanya macam-macam perannya. Mulai dari kita mengeluarkan surat edaran, jadi regulasi yang sifatnya mempercepat, memudahkan, karena memang kondisi saat ini itu sangat tidak kondusif untuk dilakukan satu proses pengadaan yang seperti biasa. Jadi Pak Kepala sejak awal bahkan dari bulan Maret sudah mengeluarkan surat edaran untuk proses yang lebih mudah. Lalu peran kita kedua juga banyak melakukan pendampingan, karena tentunya teman-teman yang tadinya sudah merencanakan sesuatu tapi karena COVID ini harus berubah bagaimana pengadaannya, bingung. Nah, itu pun juga banyak didampingi oleh teman-teman di LKPP. Nah, di luar dari yang itu, memang seperti yang disampaikan Pak Kepala, kita juga banyak terlibat di tim yang di level nasional, di Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, baik yang duduk di Komite Kebijakan ataupun juga di Satgas. Nah, tentang vaksin ini sendiri, memang kan masih menjadi satu strategi pemerintah yang masih dibicarakan di internal pemerintah. Tapi pemerintah sendiri sudah bergerak baik melalui cara-cara bilateral seperti beberapa waktu yang lalu Bu Menlu dengan Pak Menteri BUMN pergi ke Cina untuk beli bahan baku dari Sinovac. Sinovac itu salah satu pabrik vaksin yang saat ini sudah cukup jauh proses penelitiannya. Lalu juga ketemu dengan negara-negara yang ada di Arab, dengan UEA, dengan Korea, dan yang terakhir ini, kalau lihat di media, di TV, Pak Menteri Kesehatan kemarin baru menandatangani juga perjanjian kerjasama dengan UNICEF, di mana UNICEF ini akan berperan menjadi semacam pool dari vaksin di seluruh dunia. Nah, jadi memang kalau cerita tentang vaksin, pemerintah sudah bergerak cukup jauh, cukup panjang, tapi memang harus dimaklumi karena memang di dunia ini semua sakitnya sama, jadi belum ada yang satu negara yang berani mengatakan vaksin saya lebih baik dari yang lainnya, sama-sama masih mengembangkan, maka juga tentunya kita sendiri juga masih menunggu perkembangan vaksin yang sedang dikembangkan di beberapa negara lain. Kira-kira itu singkatnya penjelasan vaksin Pak Kepala dan juga Mbak Anita. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sangat jelas ya Bu ya, jadi Ibu sendiri ikut mewakili LKPP, ikut terlibat begitu ya Bapak, teman-teman mahasiswa ya, dengan beberapa pimpinan KL Pemda juga bagaimana membantu mengatasi pandemi ini, terutama dalam penyiapan vaksin maupun alat kesehatannya. Nah ini dari Mas Agrian nih kayaknya ya, Kang Agrian Pangestu. Bagaimana sistem early detection alert saat ini untuk pengadaan barang jasa yang tidak wajar? Nah ini mungkin tadi Pak Kepala sudah sempat singgung sedikit, tapi silakan Pak, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Atau ada ya. Lagi silakan teman-teman. Mas Agrian Pangestu. Jadi sistem early warning system atau early detection ini sebenarnya bisa ada, misalkan di proses open tender bisa terlihat deteksi. Terus kemudian di dalam melihat early warning itu kita ingatkan jangan membuat dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan itu yang lebay deh gitu. Lebay itu artinya udah harus hanya penyedia tertentu saja yang akan bisa memenuhi itu, tapi seolah ditenderkan itu udah gampang sekali
Sehingga sistem early detection-nya ini bagian dari proses pengadaannya melalui e-procurement, sehingga semua orang bisa melihat, sehingga kalau ada orang main-main, langsung bisa terlaporkan, dan ada bagian dari sistem early itu sebenarnya adalah proses sanggah. Jadi sebelum kita berkontrak dengan orang, kita berikan kesempatan orang yang bertarung di tender itu memberikan sanggah. Kalau ada penunjukan langsung, ada pemecahan paket-paket kontrak, misalkan saya klik di PTNBH tertentu gitu ya, kok semua pengadaan ini barangnya sama, tapi semua kontraknya di bawah 200 juta. Wah, ini mencapai paket. Itu sangat gampang untuk melihatnya. Dan ini kita kerjasama dengan LKPP, dengan ICW, dengan KPK, kita bisa akses data ke mereka, kita berikan, dan mereka bisa mengevaluasi, dan kita pernah melakukan tahun 2019 kemarin data ton untuk teman-teman yang bisa mengembangkan dari dunia mahasiswa swasta pribadi yang kami undang bagaimana mengembangkan early detection tadi. Sudah ada Mas, jadi untuk barang yang tidak wajar ini tadi Bu Sarah ingatkan sekali lagi perencanaannya. Perencanaan ini jangan sampai pengadaan barang jasa ini perencanaannya mengada-ada sehingga barangnya nanti ada-ada. Barangnya memang ada tapi diada-adain. Padahal enggak butuh barang itu. Karena hanya butuh nanti ada yang beli, terus nanti yang beli bagi-bagi. Ini kelihatan banget kok. Jadi sistem kita udah bagus, kelembagaan kita udah kuat, tetapi orangnya, ini yang betul-betul kita harus bangun, orang-orang ini harus betul-betul jangan mau deh mencari uang dengan cara yang tidak halal gitu. Karena yang tadi terdampak bukan hanya dirinya sendiri, tapi semuanya terdampak. Harapan saya early ini detection ini, sistem early detection ini tidak bisa mendeteksi orang tetap. Tapi bagaimana sistem itu bisa mendeteksi, oh ini ada yang tidak wajar nih. Tiba-tiba kita sekarang di hacker nih di Lampung, sudah ada laporan, terus kemudian di Minahasa, ada misalkan Mas Agrian sebagai peserta, tender sudah memasukkan dokumen penawaran, tiba-tiba dibuka lagi dokumen penawarannya sudah berubah. Angkanya, malah dokumen penawarannya tidak merujuk pada kegiatan itu. Oh ini ada masalah ini, mesti ada yang hack. Yang nge-hack itu ingin jadi, kalau pemenangnya yang nge-hack itu sangat bodoh. Kalau yang menang nanti menghack itu sangat bodoh. Karena pasti ketahuan dia yang menang. Tapi ada banyak orang-orang di Indonesia yang iseng. Yuk coba yuk iseng-iseng. Yuk kita hack nih sistemnya. Kita acak-acak. Kok bisa kok. Terus seneng gitu. Langsung nggak dikembaliin lagi. Sementara kita yang di pemerintah dengan itu akan terganggu. Terganggunya sistem menghambat pelayanan publik. Sehingga kami juga perlu bagaimana memberikan antisipasi. Firewall-nya ditambah berlapis. Tapi tetap aja orang Indonesia pinter-pinter gitu loh. Dan ini pinter-pinter ini susah banget lawan orang pinter. Kadang-kadang mereka hanya niatnya iseng aja. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya kami bisa mengatasi, tapi itu tadi. Sistem alert detection itu akan kelihatan alertnya di sistem bahwa ini ada yang tidak wajar. Kadang-kadang tiba-tiba berhenti sistemnya. Itu Mas Anggrian, nanti kalau mau ingin detail lagi tentang SPSE, main-main aja ke LKPP, cari Pak Emin di sana. Ya, makasih Pak Kepala. Ini dari Mbak Salvia Putri nih Pak. Mahasiswa S1 Ilmu Hukum bertanya di website resmi LKPP, saya menemukan jawaban jika personil pengadaan terkena permasalahan hukum, LKPP akan memberikan pelayanan hukum berupa pendampingan hukum oleh Biro Hukum KL Pemda, KLDI ya, kepada para personil pengadaan. Pelayanan hukum dalam kasus perdata dan tata usaha negara diberikan hingga putusan pengadilan. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi mendasari adanya perbedaan pelayanan antara kasus perdata dan tata usaha negara dengan tindak pidana dengan pelanggaran persaingan usaha? Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu terhormat. Ini hukum banget nih Pak. Ya Mbak Salvia Putri, terima kasih ya. Jadi saya mulai dulu dari sebenarnya kebijakan atau proses pengadaan barang dan jasa itu adanya wilayah di administrasi dan perdata. Sehingga kalau permasalahan hukum yang terkait dengan proses yang terkait dengan administrasi perdata, LKPP sangat siap membantu walaupun selalu ada pasal 21 yang kita pakai. Bahwa LKPP akan memberikan saran dan kebijakan sebagaimana dimaksud sesuai dengan data dan informasi yang kami terima. Sehingga saran LKPP hanya berlaku apabila data informasinya itu. Tapi apabila ada data informasi yang disembunyikan, maka saran itu tidak berlaku. Karena proses administrasi dan perdatanya. Terus kemudian ternyata di administrasi perdata itu bisa menjadi pintu masuk untuk tindak pidana korupsi maupun persaingan usaha. Pendampingannya untuk pegawai LKPP kita akan dampingi terus itu walaupun nanti terkait dengan pidana. Kita dampingi terus. Tapi kalau untuk orang-orang luar, kita biasanya diminta sebagai pemberi keterangan ahli. Sebagai pemberi keterangan lagi, bukan sebagai pendamping dari teman-teman yang terkait dengan pengadaan barang jasa. Tapi kalau di LKPP kita dampingi terus kok itu. Mau diproses lead, diktut,
Tapi ada yang kita lepas nanti pengacara dan sebagainya. Nanti saya silakan Bu Sara. Bu Sara ini ahli. Kalau lihat itu Sara Sadika SH/MSc berarti sarjana hukum. Nah, berarti beliau itu sama dengan Mbak Salvia Putri dan beliau pasti paham bagaimana terjadinya proses hukum kasus perdata tata usaha negara, kemudian bagaimana apabila ada persaingan usaha dengan KPPU dan kita kerjasama juga dengan KPPU. Bu Sara silakan. Ya, terima kasih Pak Kepala. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, memang areanya pengadaan itu bisa juga kita lihat dari tahapan prosesnya gitu. Jadi kalau kita lihat prosesnya itu sebelum kontrak, maka misalnya di dalam proses pemilihan, ini mohon maaf sedikit lebih teknis ya, maka tentunya yang menjadi objeknya adalah surat keputusannya. Berarti dengan surat keputusan itu yang menjadi objek, maka dia akan menjadi bagian dari tata usaha negara. Nah, sementara kalau kita bicara kontrak yang bermasalah, baik itu wan prestasi, nah itu akan masuk tentunya pada area perdata. Sementara kalau kita bicara areanya pidana tuh sebenarnya sangat-sangat, ya bisa dikatakan cukup jauh lah dari proses pengadaan itu, kecuali ketika di dalam satu proses memang ditemukan bukti-bukti adanya satu atau terindikasi KKN. Atau ketika, biasanya nih yang sering terjadi, setelah proses pengadaan selesai, kemudian masuklah auditor, masuklah entah BPKP atau BPK. Kemudian diperiksa, lalu kemudian ketemulah satu perhitungan, entah itu memang kesengajaan gitu ya, sehingga menimbulkan masalah di keuangan negara. Nah, tentu kalau seperti ini larinya bisa sampai ke pidana. Karena untuk mengembalikan dan lain sebagainya itu ranahnya di pidana. Jadi kalau secara umum pengadaan sendiri sebenarnya lebih banyak di tun dan perdata. Mungkin itu dulu Mbak Anita ya. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kita sebenarnya terima kasih Bu Sara, Mbak Salvia Putri. Iya. Terima kasih ini. Jadi tadi Adia saya sampaikan bisa bersuara. Oke, ada lagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin langsung bertanya langsung tidak mengetikkan di Q&A, silakan. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab, Pak. Ini saya cek di live streaming YouTube juga hadir begitu ya. Jadi belum ada pertanyaan mungkin. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mbak Anita terusin, saya Bu Sara, Bu Twi mungkin meninggalkan area. Baik, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Kepala, Ibu Deputi, terima kasih banyak. Ibu Deputi yang ingin sampaikan Ibu, silakan Ibu. Saya ngikutin dari belakang aja. Siap. Ngikutin dari belakang, off video. Jadi terima kasih buat adik-adik mahasiswa dan silakan nanti dari Pak Fahmi kalau masih bergabung atau apabila ada hal-hal teknis yang nanti perlu dikomunikasikan dari kerjasama. Mungkin ada nanti dari sekretariat yang bisa berkomunikasi dengan tim di LKPP. Terima kasih. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, Ibu Deputi, Ibu Direktur, dan teman-teman. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak atas sesi diskusi yang sangat menarik. Jadi tadi ada banyak banget sudut pandang, baik teman-teman yang sudah pernah ikut proses dalam pengadaan barang jasa pemerintah, maupun memang belum pernah, jadi masih banyak pertanyaan yang sifatnya umum seperti itu. Mudah-mudahan semakin banyak ketertarikan begitu ya, pengen tahu curiosity seperti lebih lanjut bagaimana sih pengadaan barang jasa itu, silahkan nanti main-main ke website kami juga lkpp.go.id. Nah, jadi di situ saya katakan tadi bahwa pengadaan barang jasa itu adalah salah satu ilmu yang bisa dilihat dari banyak sudut pandang seperti itu ya, bisa multidisiplin ilmu bisa memasuki pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, demikian panduan diskusi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Mbak Eris. Silakan Mbak Eris, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, Bu Deputi, Mbak Anita atas sesi diskusi yang tadi dilakukan dan menarik sekali. Banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa UNPAD. Dan setelah ini kita akan memasuki agenda selanjutnya yaitu evaluasi materi PPJ. Kita akan memberikan kuis
kuis Kahoot, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa di sini tidak asing ya dengan kuis Kahoot. Dan di sini saya akan tampilkan instruksi untuk kuis Kahoot ini. Pastikan internet teman-teman lancar di tempat masing-masing. Kemudian kami minta teman-teman untuk menyiapkan device, bisa itu laptop, smartphone, atau tablet yang kalau bisa terpisah dari device yang digunakan untuk kuliah umum ini. Kemudian kuis ini nanti akan terdiri dari dua mode pertanyaan, yaitu multiple choice dan juga true or false. Nah, teman-teman melalui device-nya dapat membuka browser masing-masing, kemudian mencari kahoot.it, mengetikkan kahoot.it, kemudian nanti ada instruksi untuk memasukkan pin game, nanti akan kami berikan pin games-nya kepada teman-teman, dan langsung saja klik enter untuk memasuki permainan. Setelah nanti teman-teman klik enter, nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan nama nickname-nya masing-masing, yang kami harapkan itu adalah nama asli teman-teman ya, supaya nanti kami bisa dengan mudah mencari siapa pemenang dari kuis ini, karena nanti akan ada hadiah menarik yang akan kami berikan kepada 20 skor tertinggi untuk kuis ini. Setelah mengisikan nickname, kemudian klik OK dan Go. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Yang sebelah kiri akan tampil di monitor teman-teman, dan yang sebelah kanan nanti yang akan tampil di gadget masing-masing. Nanti akan ada pertanyaan di atas, dan ada 4 pilihan jawaban. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu jawaban yang paling benar. Seperti itu. Langsung saja mungkin dimulai. Teman-teman panitia. Baik, ini adalah pin permainan yang kita gunakan saat ini, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi teman-teman tadi masuk ke situs kahoot.it, kemudian memasukkan pinnya dan nicknamenya. Sudah ada beberapa yang masuk. Ya, silakan terus bergabung teman-teman. Ini kuisnya nggak susah ya Mbak Eris ya? Oh, tidak Mbak. Sudah ada 37 yang bergabung. Silakan teman-teman buat yang belum bisa bergabung, segera untuk memasuki Kahoot. Yang dari tadi menyimak di apa YouTube juga silakan bergabung ya Mbak Eris ya. Iya bisa teman-teman. Silakan. Masih ada sekitar 75 yang standby di YouTube, di Zoom, dan 44 yang ada di YouTube. Jadi kurang lebih bisa 100 lebih ya pesertanya. Silakan teman-teman. Ya, ada 50 pemain. 51 pastikan itu teman-teman. Thank you.
Ya, sudah 60 orang yang bergabung dalam. Masih terus, apakah masih terus bertambah? Ada lagi yang mau bergabung, teman-teman? Di sini sudah ada 61 pemain. Silakan jika ada ingin bergabung lagi, kita tunggu sebentar lagi mungkin, Mbak Eris. Lagi. Sudah sepertinya ya. Tetap di 61. Oh, masih bertambah. Masih. 63, 64 ya, silakan. Oke, berepit ini. Akankah bertambah lagi? Atau udah semua? Sudah semua? Nanti kira-kira akan ada berapa hadiah nih, Mbak Eris? Akan ada berapa penang nih yang akan kita berikan? Kami sudah menyiapkan 20 hadiah, Mbak. Wah, 20 nih teman-teman mahasiswa. Silakan. Nanti kita kirim ke Bandung ya? Atau sesuai domisili, seperti itu ya? Iya, nanti panitia akan menghubungi ke-20 pemenang dengan nilai tertinggi di kuis ini. Oke. Kemudian kami kirimkan ke tempat masing-masing. Oke. Silakan, masih mau ingin bertambah? 66? Habis? Nggak ada lagi yang ikut? 67? Terus bertambah. Ini hasilnya masuk ini nggak, Mbak Iris? Masuk ke apa? Ke nilai kampus nggak ini? Dilaporkan nggak ini ke Pak Fahmi? Nggak ya? Ini cuma buat bersenang-senang aja, teman-teman. Buat hiburan. Oke, 70 ini. Masih lanjut. 71. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Kita kunci, Mbak Eris? Boleh, 70? Mbak. Ya. Langsung kita mulai aja. Oke. Siap-siap ya, teman-teman. 70 peserta. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari LKPP? Lembaga Kebijakan Pemerintah Pusat, Lembaga Keadilan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pusat. Ayo, apa teman-teman? 4, 3, 2, 1. Habis. 27 orang menjawab benar. Lumayan banyak yang menyimak ya, ya. Sebagian besar. Oke. Oh, Brad Pitt. Mana? Ya, Brad Pitt, kemudian Sugi Tampan, Rizky RR, Put, dan Ali di 5 besar teratas.
Oke, kita lanjut. Tapi tadi yang dapat hadiah 20 ya, Mbak Iris ya. Iya. Tapi yang tampil di sini memang hanya 5. Soal berikutnya. Salah satu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah adalah meningkatkan peran pelaku usaha asing, meningkatkan impor negara, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, atau meningkatkan pemasukan pajak negara. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Banyak yang benar ya. 41 orang. Wah. Masih Brad Pitt. Wah, Mas Haikal tadi yang raise hand langsung menduduki posisi kedua. Oke. Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh undang-undang. Ini soal benar atau salah? Benar atau salah? Peraturan PBJ diatur oleh undang-undang. Benar atau salah? Masih ada yang salah ya. Ya. Ada 45 tapi sebagian besar. Wah. Brad Pitt masih menduduki posisi pertama. Oke, lanjut. Peraturan pengadaan barang jasa pemerintah diatur oleh ini sudah. Oh, diatur oleh peraturannya nomor berapa? Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2018, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018, Peraturan Presiden nomor 6 2018, atau Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Jangan sampai ketuker ya, Mbak ya. Iya. Oh, ada 20. Mayan. Mayan. Brad Pitt masih menduduki peringkat pertama. Disusul. Oleh Yuliana Kiki. Yang bukan merupakan jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya. Ini tadi ada di slide Pak Roni. Oke, 27 orang menjawab benar. 14 menit. 14 ya? Iya. Oh, iya. Brad Pitt masih menduduki jabatan, menduduki posisi pertama ini Brad Pitt nih. Lanjut. Siapakah rektor Unpad saat ini? Ayo jangan sampai salah. Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, Profesor Rani Indriastuti, Profesor Rina Indriastuti, atau Dr. Ida Nurlinda. Ayo, yang salah ini mahasiswa Unpad. Jangan sampai salah. Wah. Siapa nih yang salah nih? Waduh, ganti posisi ada Mbak Raninda, terus Mas Haikal, Brad Pitt mundur nih. Oke, kita lanjut. Mengolah mahmani pikir. Wah, ini bahasa Sunda. Tergetel tadi. Ini enggak tahu. Kira-kira apa ini? Kita cicip getelnya, Ta. Ayo, yang tinggal di Bandung, di Arati Umur maupun Jatinangor harus bisa jawab ini. Apa artinya? Kedul ya, 15 orang jawab benar. Banyak juga yang salah ya. Oke, siapa yang naik? Put. Oke, Put. Lanjut, soal berikutnya. Pengadaan barang jasa berkelanjutan disebut juga Sustainable Procurement Policy, Sustainable Public Procurement, Sustainable Private Procurement, atau Sustainable Public Policy. Teman-teman yang tadi menyimak slide-nya Pak Kepala. Semuanya SPP ya? Ya, semuanya SPP. Wah, banyak yang benar ya. Siapa posisi? Pada menyimak ini Mbak Nia. Iya dong. Keren. Brad Pitt, Masyuk Unpad. Masyuk, Masyuk Unpad, Raninda, dan Teresias. Oke, Brad Pitt terpental ini kayaknya nih. Ya,
Siapakah narasumber kuliah umum pada hari ini? Ayo siapa? Roni Dwi Sumanto, Roni Tri Susanto, Roni Tri Suswanto, atau Roni Susanto? Tadi ngobrol sama kita diskusi selama 2 jam, siapa teman-teman? Oke, ada 26 ya. Siapa posisi sekarang yang menang? Masih Put, Brad Pitt, Masyuk Unpad, Intan, dan Lilina Nadila. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Direktorat apakah yang menyelenggarakan kegiatan webinar kuliah umum hari ini? Ayo. Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Umum, atau Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional? Ayo, Ibu Direkturnya tadi hadir. Banyak yang benar ya. Kita lihat siapa. Put masih memimpin. Disusul Brad Pitt, kemudian Masyuk Unpad, Intan, dan Lilina Nadila. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dipimpin oleh seorang menteri, ketua, kepala, atau komisioner. LKPP dipimpin oleh siapa, teman-teman? Yang langsung tadi menyampaikan materi. Banyak yang jawab benar. Menyimak berarti. Kedudukan? Masih Put ini. Put, Brad Pitt, Intan, Lilina, Nadila, dan Sherin. Sherin masuk nih. Mana yang merupakan cerita dongeng dari wilayah Jawa Barat? Loro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Sangkuriang, atau Ande-Ande Lumut? Nih, warga Unpad yang berkedudukan di Jawa Barat. Mana kira-kira dongeng dari Jawa Barat? Banyak juga yang benar ya. Siapa yang memimpin? Memimpin masih Put. Susul Brad Pitt masuk lagi. Intan, Sherin, Mas Haikal masuk lagi nih. Oke. Yang termasuk ke dalam aspek pengadaan barang dan jasa berkelanjutan atau SPB ini. Ekonomi budaya lingkungan, ekonomi sosial budaya, ekonomi ideologi lingkungan, atau ekonomi sosial lingkungan. Tadi juga udah dibahas ya, Mbak. Ya, tadi dibahas. Ada slide khusus tadi. Siapa teman-teman? Apa ini? Masih banyak yang salah ya. Hanya 20 yang menjawab benar. Oke, Put masih memimpin. Disusul Brad Pitt. Oke, kita lanjut. Berikutnya, yang bukan merupakan produk layanan aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP adalah vendor directory, IAPBN, sirup, atau e-katalog. Tadi ada nih di materi Pak Kepala. Ayo teman-teman, mana yang bukan layanan aplikasi LKPP? Banyak yang benar. Keren, keren. Intan naik ya, Put masih tidak bergerak. Gambar dihandap. Yuk, Kak Asup. Tolinan. Kucing-kucingan. Endek-endekan. Orayan. Kuda-kudaan. Ini kayak ini nih. Kereta-keretaan ini. Tugas bahasa Sunda ini. Ayo. Permainan apakah ini? Orai-orai. Benar. Orai-orayan. Siapa yang menduduki? Mbak Sherin naik. Intan masih bertahan. Brad Pitt turun. Brad Pitt bukan orang Sunda nih kayaknya nih. Brad Pitt nih. Lanjut. Ada berapakah jumlah provinsi di Pulau Jawa? 5, 6, 7, atau 8?
provinsi di Pulau Jawa ada berapa teman-teman? Berarti nih ya Mbak Erin ya, Mbak Eris ya. Oh, masih banyak yang salah Mbak nih. Cuma 12 ya yang menjawab benar. Oke, kita lihat posisi kedudukan. Oh, masih Put menduduki pertama. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaannya? Lanjut. Senjata tradisional Jawa Barat adalah keris, rencong, ujang, atau belati. Ayo, dari Jawa Barat nih, senjatanya apa? Kalau nggak salah ini ada tugunya ini ya, Beris ya. Ada tugunya ini, di salah satu nama kota tugu di Jawa Barat. Ya. Oh, banyak yang benar ya. Oke. Put masih memimpin, kemudian disusul Sherin. Ada Yuliana. Yuliana Keke. Rizky dan Sugi Tampan. Sugi Tampan. Lanjut. Lambang di bawah ini merupakan lambang kota? Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, atau Kota Tasikmalaya. Tulisan di bawahnya ada Gemari Pahloh Jinawi. Ayo. Yang merapiin gerbang masuk suatu kota, mesti hafal ini apa? Oh, banyak yang benar. Lumayan. Oke, kita lihat Put masih memimpin. Sherin, Rizky naik nih Rizky. Yuliana Keke dan Sugi Tampan. Oke, masih ada? Oh, true or false. Mahasiswa atau mahasiswi boleh menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah. Boleh nggak ya nih? Boleh nggak nih? Mahasiswa-mahasiswi boleh kalau menjadi boleh penyedia barang jasa? Jawabannya benar. Kalau tidak boleh. Banyak yang benar ya. Ya. Oke, true or false. Pertanyaan terakhir ini, Manit. Terakhir ya, salah satu kebijakan PBJP adalah memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Benar nggak? Kebijakan PBJP memberikan kesempatan kepada UMKM. Benar tidak, teman-teman? Tadi ini berulang-ulang ini disampaikan oleh Pak Kepala dan Ibu Deputi. Lima yang salah ya, syukurlah. Banyak yang benar. Oke, kita lihat pemenangnya. Ya. Peringkat 3 ada Sherin. Rizky RR. Pertama Put. Selamat. Selamat kepada Selamat menang. Runner up-nya ada Yuliana Keke ya. Yuliana Keke dan siapa tadi? Terakhir. Selamat teman-teman. Silakan Mbak Eris lanjutkan untuk informasi lebih lanjut. Ya, jadi nanti akan ada 20 skor tertinggi yang akan kami pilih untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Khusus kemudian nanti buat pemenangnya juga akan kami hubungi langsung untuk proses pengiriman hadiahnya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, demikian berakhir sudah seluruh kegiatan webinar kuliah umum pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Roni, Ibu Sarah, Bu Dwi, Pak Fahmi, Pak Ari, dan Bu Anita yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa 4 ini. Selanjutnya saya mewakili panitia penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa dan sivitas akademika UNPAD atas partisipasinya yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Tak lupa kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Akhir kata dari kami,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih Bu Deputi, Pak Roni. Terima kasih Mbak Eris, Pak Kepala, Bu Deputi. Terima kasih teman-teman Mahasiswa Unpad. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.